wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat baginda, para salafus soleh, para guru kita, ibu bapa kita, ahli keluarga kita, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang telah mati maupun masih hidup sehingga hari kiamat, dan khususnya buat ayahanda kita Walid Al-Malik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صلوات الذين أنعمت عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَهَلُ أُكْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَكْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ اللهم ربنا زدنا علما ورزقنا فهما وما توفيق إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah izin, perkenan, hidayah, inayah, kasih sayangnya dipanjangkan usia kita, dilapangkan masa kita, meneruskan lagi perjalanan kita, perkongsian kita dalam rangka untuk kita sama-sama kembali menjadi hamba Tuhan yang sebenarnya. Sama kita meneliti diri kita, bagaimanakah keadaan keimanan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala pada sudut ilmunya, dan juga kita praktik, dan juga kita hendak zahirkan dalam bentuk praktikanya. Dan selawat dan salam yang tidak terhingga buat jangan bersuara Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang merupakan contoh teladan kita, yakni kedua hasanah kita dalam perjalanan kita di dunia ini, dalam persinggahan kita ini, untuk kita mencari menuju kehadrat redha Allah Subhanahu taala di alam sana. Sebagaimana datangnya kita ke alam ini, yakni ketika dalam arwah dan keadaan penuh keimanan, kecintaan, ketauhidan, kerinduan kepada Allah Subhanahu taala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kita kembali ketika berada di dunia ini untuk kembali memiliki sifat yang sama yang pernah kita capai suatu masa dahulu ketika dalam arwah, supaya kita kembali kepada Tuhan, kembali kepada diri kita yang asal. Maka tidak ada jalan lain untuk kita kembali menjadi diri kita yang sebenar melainkan dengan kita meneruti perjalanan sunnah bunda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni sunnah ketauhidan dan juga sunnah berkasih sayang sesama kita, dan juga sunnah mencapai rahmatan lil alamin akhirnya. Itulah perjalanan yang cuba kita, ayahanda kita cuba nukilkan kembali di dalam kitab Allah Syariat Hakikat ini. Biar kita faham hala tuju kita dalam hidup ini. Daripada minggu-minggu sudah telah kita berbincang akan salah satu kaedah. Saya tekankan sini salah satu kaedah perjalanan dalam memahami ilmu tauhid yang masyhur di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah, terutamanya di alam Nusantara kita ini. Ini perjalanan sifat 20. Dengan masuk kita faham bahawa di sana ada berbagai kaedah lagi untuk memahami perjalanan ketauhidan ini. Bukan satu-satunya cara itu adalah sifat 20. Banyak lagi cara yang lain. Maka perlu diperingatkan bahawa barang siapa tidak belajar sifat 20, tidaklah kita kata dia begitu dan begini. Asalkan dia memiliki ketauhidan yang benar, maka benarlah dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma pada kita dalam perjalanan ini, perjalanan sifat 20 itu adalah lebih selamat, lebih detail, lebih memelihara kita daripada kesilapan-kesilapan yang boleh menyebabkan kita terjebak ke dalam golongan mujassimah
dan sebagainya. Golongan yang mujassimkan Allah Ta'ala, golongan yang menyamakan Allah Ta'ala, mentasbihkan Allah Ta'ala dengan makhluknya, dengan jalan sifat dulu baru lebih selamat. Mana-mana pun atas bagaimana kita memahami dan diajari oleh guru kita juga semua itu. Jadi kita rumuskan pada minggu lepas bahawa dalam sifat 20 ni ada 4 perkara pokok yang perlu kita faham. Rumusannya, yakni Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang wajibul wujud. Itu yang pertama. Yang wajib ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang lain makhluk-makhluknya ada, tapi adanya harus sahaja semata-mata. Yang keduanya, Allah Taala ni tidak takluk pada masa dan tidak takluk pada tempat. Dengan bermakna Allah tu laisa kamitslihi syai', Allah tidak serupa dengan sesuatu, Allah tidak apa macam sesuatu, Allah tidak seakan-akan sesuatu. Allah bukan sesuatu yang lain, yang bukan makhluk. Allah bukan seperti makhluk, Allah bukan seakan-akan makhluk. Laisa kamitslihi syai', maka barang siapa memahami demikian maka benarlah dia. Hatta golongan yang mengatakan Allah itu berada di langit, Allah duduk di langit, kita bersetuju andai dimaksudkan dengan duduk itu adalah laisa kamitslihi syai', atas itu adalah laisa kamitslihi syai', dan langit itu laisa kamitslihi syai'. Yani duduk itu pun yang selayaknya bagi sifat Allah, atas yang selayak bagi sifat Allah, dan arasy ataupun langit yang selayak bagi sifat Allah. Maka ia adalah kebenaran. Tapi kalau dia maksudkan atas itu begini, maka tidaklah, sebab itu sudah ditakwilkan. Maknanya begitu kefahaman kita. Atas dasar kasih sayang begitulah keadaan. Kita tak tahu maksud sebenarnya. Cuma macam disebut dulu minggu lepas, dua minggu lepas, mana atas kalam itu secara zahirnya adalah di sana keraguan padanya. Sebab boleh membawa kepada makna yang menyerupakan Allah SWT dengan makhluknya. Ketika ada fahaman sedemikian, maka tidak menjadi kesalahan. Itu mana-mana kaedah belajar pun tak apa, asalkan membawa Allah Ta'ala ini tidak serupa dengan makhluk, ada faraknya, ada bezanya dengan makhluknya. Ataqulum laisa kamitslihi syai', itu yang paling jelas. Itu yang kedua. Yang ketiganya, Allah Ta'ala lah segala, Allah Ta'ala lah pemilik segala sesuatu. Semuanya milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak ada satu pun milik kita. Atas diri kita pun milik Allah SWT. Atas apa yang, kalau diri kita ni milik Allah Ta'ala, segala apa yang ada pada kita adalah milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Segala harta benda kita, segala perasaan kita, segala sesuatu, jiwa kita adalah milik Allah Ta'ala. Maka perlu dikembalikan kepada Allah SWT. Sebab itu perlu kita, jiwa kita, perasaan kita milik Allah Ta'ala. Maka perlu dikembalikan perasaan itu, ditiunkan ataupun diselaraskan, diselarikan, diserasikan bagaimana dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh kita ada perasaan sendiri ya. Kita nak rasa orang buat ni, kita nak rasa marah, tak betul lah. Mana boleh marah? Sebab perasaan tu hak Tuhan. Tuhan bagi pada kita iradah tu, kehendak, rasa. Jadi mesti ditiun semuanya. Pendengaran kita mesti ditiun. Sebab tu kita mengikut syariat Tuhan. Pendengaran ni milik Tuhan, maka mesti nak dengar apa yang Tuhan suka dia dengar. Sebab tu tidak mahu dengar empat keji. Tak boleh dengar empat keji sebab apa? Sebab ni hak Tuhan. Mesti gunakan pada tempat hak Tuhan suka lah. Kalau kita guna tempat hak Tuhan tak suka, maka salah lah. Di situ jadi kesalahannya. Sebab tu datangnya hukum syariah semua tadi tu. Itu yang nak difahami. Dan yang keempatnya, kalau kita semuanya milik Tuhan, maka kita ni kekal dalam keadaan berhajat pada Allah SWT. Kekal dalam keadaan fakir. Tidak ada apa satu-satu. Duduklah di hadapan Allah SWT di atas makam la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Tak ada apa. Ihdinas sirat apa? Iyyaka na'budu. Aku nak menyembah engkau ya Allah, sebab ini perintah engkau. Wa iyyaka nasta'in. Dan berilah kami pertolongan. Maknanya kita nak sembah Tuhan, tapi kalau tidak ada pertolongan daripada Allah SWT, tak mampu kita untuk berbuat sesuatu. Itu yang kita faham daripada itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itulah mutlak perhambaan kita pada Allah SWT pun dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala juga. Disyukuri sekali kita peringatkan bahawa kehadiran kita di sini pun pada pagi ni boleh istiqamah setiap minggu adalah atas pilihan Allah Taala, atas kehendaknya juga, atas aturannya juga, atas takdirnya juga. Maka tiadalah lebih kita berbanding dengan orang yang tidak dapat menghadirkan dirinya. Itu nak kena faham.
Jangan ada sedikit pun rasa kita ni lebih daripada orang lain atau orang yang mengajar ataupun orang yang mendengar. Sama aja di sisi Allah SWT. Sebab semuanya milik Allah. Ilmu itu milik Allah. Kita kekal hambanya. Dan keadaan da'if, lemah, hina, buta, bisu, pekok dan sebagainya. Ini kefahaman yang ada dalam diri kita. Perlu kita tahu dan perlu kita praktikkan dalam kehidupan. Barulah zuhir. Sebab itu dia perlu perjalanan zikrullah itu untuk menanam kefahaman ini, ilmu ini, supaya dia menanam jadi faham, supaya menjadi sebati dalam jiwa kita, supaya dia menjadi kata, perjalanan hidup kita yang sebenarnya benar-benar sebagai hamba Allah Subhanahu Taala, di mana kita memandang segala-galanya adalah hak Allah Subhanahu Taala, segala-galanya menunjukkan akan wujud Allah Subhanahu Taala. Tapi di sana ada beza. Ini makhluk kok nampak ni, tapi dia menzahirkan Tuhan. Tapi dia makhluk ni ada keliling kita. Dia bukan Tuhan. Tu yang nombor satu, nombor dua tu. Dan kita rasa kita ni tidak ada apa-apa, semua hak Tuhan, dan kita memang sentiasa berhajat pada Allah SWT. Itu yang praktika yang kita kehendaki. Allahumma sholli. Jadi kita menyambung hari ini dengan tajuk seterusnya, bab keempat, buat tajuk Allah dan makhluk. Allah, yani lafaz jalalah, lafzu jalalah, lafaz yang agung, terdiri pada kalimah alif lam lam ha. Allah, Allah ialah merujuk pada zatnya, sifatnya, asma'nya dan af'alnya. Mana boleh sebut Allah itu, mana terhimpung padanya akan zat, sifat, asma' dan af'al. Sebab itu setengah ulama' menafsirkan alif itu apa, merujuk kepada zat. Lam yang pertama merujuk kepada sifat, lam yang kedua merujuk kepada asma', dan he merujuk kepada af'al Allah Subhanahu wa taala. Boleh sebut Allah, mana terhimpung padanya semuanya. Zat ialah dirinya. Manakala sifat ialah tabiat atau perangainya. Seperti mana api tabiatnya panas. Ini maksudnya tidak boleh dipisahkan lagi. Mana? Tak boleh pisah. Zat dan sifat itu dia tidak berpisah. Dia satu, tapi disebut seakan-akan ada dua, tapi bukan dua, satu je. Tapi untuk membezakan antara diri dengan sifat semata-mata. Jangan terkeliru di situ. Asma' pula ialah nama bagi tabiat atau perangainya. Ada zat, ada sifat, ada nama kepada sifat. Itu namanya disebut sebagai asma'. Jadi timbulnya Asma'ul Husna, 99 nama itu. Seperti sifatnya yang amat memaafkan hambanya, dinamakannya sebagai Al-Ghaffar, ini Maha Pengampun. Sifatnya yang sentiasa mengatur alam dengan kesempurnaan, dinamakan dia Al-Qadir. Dan begitulah juga yang lain-lain tadi. Sifatnya yang penuh dengan kasih sayang, datangnya nama Ar-Rahman. Sifatnya yang penuh mengasihani, datangnya sifat Ar-Rahim dan sebagainya. Itu nak kabur akan hak ewa diri, nama kepada tabiat tadi. Manakala af'alnya ialah perbuatan bagi menzahirkan sifat, seperti penciptaannya terhadap alam dan sebagainya. Af'al ini perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu tidak nampak nak dilihat. Sebab perbuatan itu sebagaimana dirinya adalah ghaib, tak nampak. Apa yang zahir adalah disebut sebagai infialnya semata-mata, hasil daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala lah kita melihat. Ada depan kita ni hasil daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Bergeraknya bulan bintang. Bukan bergerak tu makna dia bulan bintang matahari ni, bukan makna bergerak tu itulah perbuatan Tuhan. Itulah betul, tapi sebenarnya bergerak itulah kesan. Kita tak nampak bagaimana Allah menggerakkan, tak nampak. Yang kita nampak adalah bergeraknya bulan bintang. Yang ni infi'ah, hasil daripada perbuatan Allah Subhanahu taala. Sebab perbuatan Allah Subhanahu taala, baik asma'nya, sifatnya, tetap lagi laisa ka mislihi syai', tak takluk dalam waktu, tak takluk dalam tempat. Kalau bergerak bulan bintang matahari itu bertempat kan. Lepas tu kena faham molek ni. Lepas tu kata bila kita bergerak dalam sembahyang, Allah menggerakkan kita, tapi bukan hak gerak tu Tuhan. Ni beza ni. Sini kena faham beza ni. Lepas tu kata orang mengaku salah faham. Jadi kalau perbuatan kita, perbuatan kita ni bermasa, itu perbuatan kita.
Tapi buatan kita hasil daripada perbuatan Tuhan. Ha, tu nak kena beza molek. Jangan tertukar bab tu. Okey. Tetap lagi hak Tuhan ni dia tidak takluk dalam masa. Tetap ada faraq di sana. Okey. Jadi ibarat mudah kita faham ginilah. Allah itu nama zat tadi. Antara sifatnya adalah berkehendak. Iradah. Ha, itu belajar sifat dulu bukan? Iradah, kehendak Tuhan. Apa yang Allah menghendaki? Allah menghendaki kasih sayang. Datang sifat Ar-Rahman. Ha, terzahir kasih sayang itu akhirnya perbuatan Tuhan menyayangi hamba dia itu terzahirlah dalam bentuk contohnya seorang ibu memberi susu anaknya, menyusui anaknya. Tak kira ibu manusia ke ibu binatang ke, menyusui anaknya. Itu menzahirkan kasih sayang Tuhan. Perbuatan Tuhan menyayangi hamba-Nya. Menerusi hasilnya ibu menyusui anaknya. Itu kiasan dia begitu. Maha suci Tuhan daripada apa yang kita kiaskan. Allah lebih hebat daripada itu semuanya. Beza-beza nama tadilah, istilah-istilah tadi tu. Bila sebut Allah, terhimpun segala-gala sesuatu. Wujud makhluk dalam qabdah, ini dalam genggaman Ar-Rahman Allah Subhanahu Wa Taala. Di highlightkan nama Ar-Rahman tadi ya. Kita baca nota kaki tu 17 tu. Berkata Syekh Abdul Karim Al-Jilli qaddasallahu sirrahu dalam kitabnya Al-Kamalat Al-Ilahiyah fi As-Sifat Al-Muhammadiyah. Allah Subhanahu Wa Taala memiliki banyak nama yang diperkenalkan kepada segala hamba-Nya yang dengannya mereka mengenalinya. Nama tersebut terlalu banyak tiada terhitung jumlahnya. Kesemua nama-nama tersebut terjumlah dalam 137 nama yang Allah menamakan diri-Nya dengannya dalam Quran dan juga dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW. Kesemua 137 nama tersebut terhimpun dalam 99 nama Allah yang Maha Mulia. Ini Al-Asma'ul Husna. Dia masuk pula semua tadi terhimpun dalam tu. Dan kesemua asma sunnah pula tersebut terhimpun pada nama Ar-Rahman Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dihalatkan kalimah Ar-Rahman. Sebab itulah dalam orang sufi menafsirkan Ar-Rahman wa ala arsyistawa, mereka menunjuk bukan pada apa istiwa itu, bukan pada arasy itu, tapi melihat kepada kalimah Ar-Rahman. Kenapa Allah Taala menggunakan kalimah Ar-Rahman? Kenapa tidak menggunakan kalimah Allah? Nak highlight benda tu, nak Allah, nak highlight Allah mentadbir alam ini, mengurus sekalian makhluknya dengan sifat kasih sayangnya. Ha, tu, nak kabur beginya Maka hakikat sebenar wujud tanpa berhajat kepada wujud yang lain hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Mana hak betul-betul wujud tanpa perlu kepada yang lain. Sedangkan wujud makhluk dan alam adalah berhajat kepada wujud Allah. Ia adalah wujud mungkinat, yakni antara harus ada dan tiada. Suka diperterangkan lagi, maksud harus ini bukan maknanya ada itu hidup, tiada itu mati. Kalau ada itu bermakna hidup dan tiada itu bermakna mati, terlalu amat mudah bagi Tuhan. Jadi maksudkan dengan harus di sini lebih, kata lebih hebat lagi. Yakni kita boleh ada hari ini. Contohnya saya, Tuhan boleh adakan hari ini mengajar di sini. Esok Tuhan boleh meniadakan saya. Bukan dengan maksud mati, dengan maksud istilah mudah qobah, dengan kata padam. Padam terus daripada rekod-rekod manusia lain. Jadi mungkinlah esok tu kita ada ni tak akan ingat saya mengajar hari ni, tapi akan ingat orang lain mengajar hari ni. Ataupun mungkin kita akan ingat kita buat benda lain pagi ni esoknya. Tuhan robah habis. Dalam rekod tidak ada seorang pun, tidak ada seorang, tidak ada satu makhluk pun atas dunia ini akan ingat pada saya. Tapi lusa Tuhan boleh hadirkan kembali dan orang akan ingat balik saya mengajar pada hari ini. Itulah hebatnya Tuhan. Dan kita takkan sedar orang tu ada hilang, ada balik semula. Takkan sedar, tiada seorang yang sedar hal keadaan tersebut. Sehingga disebut hal ini seakan-akan adanya disebut sebagai alam yang selari. Dia panggil apa? Parallel universe. Kalau kau belajar istilah sains, dia pernah dengar alam selari. Yang ini banyak dibuat kajian oleh orang-orang barat. Dan sahabat Nabi Sayyid Musayyab
telah dinukilkan oleh Imam Ibn Kathir dalam kitab tafsir Ibn Kathirnya, bahawa sahabat Nabi ini berkata alam ini ada sebanyak, kalau tak salah saya, 800 ribu semuanya. Dan Ibn Arabi pun ada menyebut dalam kitab Fathul Makiyahnya ada banyak alam juga, 80 ribu ke berapa, ada jumlah yang banyak. Dan dia kata dia telah pergi kepada semuanya, dia telah pergi ziarah belaka alam-alam tu. Mungkin kita dengar kata betul ni, ramai orang menolak Ibn Arabi ya, sebab tak nak faham benda tadi kan. Tapi dalam satu kitab Ibn Arabi, bila dia menceritakan tentang bulan, ia kabur lagi bulan, zaman kau tak pergi bulan, dia kabur dia telah pergi ke bulan, dan keadaan bulannya begini dengan lekuknya gini, kawah semua dia ceritalah kitab dia tu. Dan ternyata apa yang dia cerita tu sebagaimana yang dicerita oleh mereka hok gi bulan lain ni tu. Tu pun ada orang soal betul dak mereka gi bulan, tak tahu. Tapi mana pada gambar orang zoom ambil tu kan dengan guna teleskop tu, oh gitulah sebagaimana Ibn Arabi cerita. Jadi nak kata ia tipu susah lalu kata. Dia apa ya kau tu benar hok ada macam hari ni bukti. Ibn Arabi ni ulama yang besar di kalangan orang sufi. Itu keadaan ni, mana banyak alam ini. Kalau kita tahu dia lah alam manusia, alam jin, alam malaikat, syurga, neraka, alam barzah. Itu baru dah apa 10 lagi bilang, tapi banyak lagi. Dan mungkin di sana ada dia, alam manusia pun ni berlapis-lapis mungkin. Tapi menerimanya, tidak menolaknya, tidak ada masalah. Ini bukan melibatkan akidah, tidak mustahil bagi Allah SWT. Ini nak khabar ni kehebatan tu. Jangan faham harus tu sekadar ada, ada tu maknanya hidup, tiada tu maknanya mati. Bukan begitu. Dia lebih complicated lagi, lebih hebat lagi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka menafikan ada wujud diri adalah salah. Okay, kata-kata tidak ada salah. Namun juga mengaku ada wujud diri sepenuhnya pun salah. Salah belaka. Kita kata kita ada, kita kata kita salah, kita kata kita tiada salah. Yang benarnya ya, kita ada, tapi ada kita hanya harus sahaja ada. Ni ada ni, apa dalil ada ni, ada nampak cakap. Aku kata tidak ada, macam mana pula ada ni? Ada, tapi ada yang harus. Tuhan boleh tiadakan bila-bila masa, bukan tiadakan kerana mati. Faham boleh tu, bukan kerana hok mati tu perjalanan normal je. Boleh tiba-tiba Tuhan padang. Macam sekarang ni, kalau Tuhan nak buat lepas ni, saat selepas ni saya ditiadakan, Tuhan akan ada orang lain. Dan orang yang tengok depan ni pun, Tuhan boleh buat tak ingat pun tukar orang. Tidak ada seorang pun akan teringat tukar orang. Itulah hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu all powerful, the most powerful Tuhan. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita wujud tetapi bukan wujud milik sepenuhnya. Wujud kita diwujudkan, bukannya wujud yang boleh berdiri dengan sendirinya. Itu hak kita. Ada kita kerana diadakan, bukan ada dengan sendiri. Sebagaimana Allah SWT adanya dengan sendiri, ada perlu pada sesiapa. Ada kita perlu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap saat ataupun detik kita diwujudkan, dan setiap saat ini detik kita boleh dihilangkan wujudnya. Itu kita ada dan tiada setiap saat ni. Tuhan katakan ada, tiada, ada, tiada, ada, tiada. Tapi cepat proses tu, terlalu cepat proses tu hingga kita tidak sedar keadaannya. Bahkan wujud dan segala sifat kita sentiasa diperbaharui setiap detik. Kalau orang belajar sains, belajar biologi terutamanya, memang setiap masa ni ada sel-sel kita yang mati, dan ditumbuhkan sel-sel yang baru menggantinya. Dan sepanjang setahun berlalunya setahun, kita adalah 98% baru. Setahun lalu kita ada sekarang ni hanya 2% je hok tinggal hok lama, hok tahun lepas. Hok lain ni semua baru belaka, sel-sel dalam badan kita. Sebab tu kita kadang-kadang berdaki yang daki ni apa? Bukan peluh je. Peluh tu pun satu harap mana sebenarnya. Kerana sel-sel kita yang mati dikeluarkan mesti dah peluh kita jadi daki dan sebagainya. Itu itu kau kok tu. Kalau kita buang air kemudian sel-sel kita yang mati diganti, silih berganti. Setiap saat ada yang mati, ada yang dihidupkan. Dalam sumsum, dalam apa, tulang sumsum kita, situ tempat apa mencipta sel-sel yang baru. Dihayakan dari situ.
dia mati balik semula. Itu prosesnya. Cuma kita ni sebelum sudah kata menekat umur ni, proses apa, menggantikan sel baru dengan sel yang lama tadi yang mati semula berkurang. Waktu kita mula berkeruk kulit, kita mula berkedut. Kalau orang muda kan dia tak nampak kedut, sebab apa? Dia cepat proses. Bahkan lebih cepat dia menambah sel baru, sebab tu dia jadi membesar-membesar. Kita ni dah ada kekurang dah proses tu. Lepas tu kau lama kau dah urut, kau dah urut. Tu je proses tu sudah tu tak balance. Kalau masa muda-muda tu dia cepat. Sel baru banyak tumbuh. Tu jadi besar. Kita tua ni ya ganti kot sel baru tapi tak banyak tu dah. Dia sudah mula berkurangan. Hingga sampai saat kita habis cerita. Maksudnya tak ada proses apa, tidak ada proses lagi lah penciptaan sel-sel baru lah. Itu sebenarnya tu satu sudut. Memang itulah kata sibuknya Allah Ta'ala setiap detik dan ketika tu prosesnya. Mewujudkan kita, meniadakan kita, memperdengarkan kita, memperlihatkan kita cepat. Dan dia beri ambil balik. Macam kita sebut minggu lepas kan, itu dimaksudkan dipersifatkan tu. Ni macam saya gerak tangan ni. Kalau kita tengok prosesnya macam ya simple je, akak tangan je. Sebenarnya tidak prosesnya. Mana pada sisi Allah Ta'ala, Allah akan mengakak setiap atom satu persatu . Itu hebatnya. Cuma dia terikat, orang kata adalah susunan struktur dalam badan kita ni terikat dengan apa, tarikan graviti, apa, tarikan antara elektron, tarikan antara sel-sel tadi. Itu susunan proses je. Sebenarnya Tuhan menggerakkan sayap satu . Kita nampak akak gini je. Nampak simple kan akak ni kan? Penuhnya tidur. Kalau Tuhan nak lelok, ada yang jatuh kan? Gelai jatuh. Jadi Tuhan langsung kita kawal sendiri. Jadi lah akak tangan ni. Nak kawal kan? Habis tu ya etong banyak mana lah tubuh kita. Telah kasihnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan tengok kita gerok ni nampak mudah je buat tangan kita. Tidur. Terlalu rumit. Sebab tu orang, bila saintis barat ni, dia mengkaji langit, dia kaji bulan dan bintang. Orang nampak hebat pergerakan tu. Ada yang mengkaji apa, dua buah galaksi. Galaksi tahu tak ? Tahu galaksi ya? Dia bintang-bintang ni bila dewi pun banyak, dia jadi satu sepuak tu. Satu bulatan macam tawaf tu. Satu golongan dipanggil satu galaksi. Kita galaksi Bima Sakti, atau dalam bahasa Inggeris apa, Milky Ways. Di sana ada galaksi yang dekat dengan kita namanya Andromeda. Andromeda ni lebih besar daripada Milky Way. Jaraknya daripada kita ni, bumi ni, 2 juta tahun cahaya. Tu jarak dia, nak kabar jauh je dekat 2 juta tahun. Dan benda ni semakin dekat tak akan berlanggar. Memang laju yang benarnya ni. Tapi sebab lama lagi lah. Walaupun dia laju, nak mari rapat gini sebab terlalu jauh. 2 juta tahun cahaya, maknanya cahaya bergerak 2 juta tahun. Kali lah. Kalau satu saat cahaya bergerak 300,000 kilometer, jahat lah. Darat apa? Nak jarak 2 juta tahun lah darat lah. 300,000 kilometer tu baru sesaat. Darat 60 dapat seminit. Darat 60 dapat sejam. Darat 24 dapat sehari. Darat 365 dapat setahun. Darat lagi dapat apa? 2 juta tahun. Itu jarak dia. Terlalu jauh. Tapi gini nak tembung. Dan para saintis barat boleh tengok dua galaksi yang tembung dia orang rasa pelik. Kan biasa kalau benda tembung ni jadi kena. Macam kereta tembung galaksi tengok. Acik lebu berlanggar kan. Jadi saintis mula dia kaji, dia ingat gitu kan, galaksi bila tembung . Tapi nak kata bijaknya Allah SWT, bila tembung dia jadi gitu. Dia ibarat dua kelompok manusia bertemu. Dia buat kena. Dia pakai langgar pergunggung gitu je. Manusia dengan manusia temui buat kena. Dua kumpulan manusia. Contoh ni bagi kau ni, ni kau ni. Dia temui jadi kena. Dia masuk celah kan. Dia menyelinap antara gitu. Galaksi gitu lah. Bintang-bintang tu menyelinap. Mungkin ada hak berlanggar, tapi tak banyak. Tapi bila kita menyelinap, kita ada lah hak pauk. Mu masuk geng aku pula. Gitu je ibaratnya. Masya Allah, saintis barat kagum dia kata. Itu sebenarnya hebat peraturan Tuhan satu persatu ni. Kita gerak ni, Tuhan gerakkan sesetok ni, otak-otak dalam badan kita ni. Bukan akak sebatas tangan gini. Akak sebatas tangan gini mudah sangat . Tapi kurang akak satu-satu. Tapi orang kata istilahnya sinkronisnya ataupun selarasnya benda ni bergerak, siapa nampak macam satu tangan bergerak.
Nilai gitu lah. Kalau kita gerak ni bukan mudah benarnya. Bukan apa hebat tu hang. Kita kat tangan ni. Ni nak cekak ni. Nak sebut sah pun. Lidah kita bergetar macam mana semua ni. Oh, proses je amat kompleks. Nah, kita orang kata ambil mudah je benda. Macam ya, kalau kau kaji je kereta sudah lah. Kita pandai bawa je kan. Tapi pemain je kaji je tahu lah. Bergerak new system ni gini. Wow, complicated. Kabur kita pun tak faham. Gitu lah benarnya. Orang faham bak enjin je tahu lah. Hebatnya kereta kau ni, sistem enjin tu. Kita ambil pakai naik, jalan je. Waktu kita tahu je. Tapi benarnya lagi rumit sebenarnya. Inilah hebatnya Allah Taala. Itulah kasihnya Tuhan pada kita. Senilai gitu. Kau tengok masuk Allah. Tengoklah badan kita ni. Badan kita ni ada 100 trilion sel. 100 trilion. Trilion ni 1000 3 juta bilion trilion. 12 juta kosong. 15 capung dengan 100 tadi. Itulah bilangan sel dalam badan. Bukan bilangan atom. Bilangan sel baru. Oh, Tuhan jaga. Normal person lah. Normal. Orang normal. Orang lebih saya besar, kecil, cerita lain lah. Puratanya. Tuhan urus semua tu. Allah. Itulah hebat Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kita lemah, fakir dan daifnya segala makhluknya dalam segala hal. Ini kita. Duduklah makam kita ni. La haula wala. Betul-betul kita berharap pada Tuhan. Tuhan dok gerok kita. Tuhan tidak mahu menggerokkan kita. Dok gerok lah kita. Bung ada orang petang. Bung ada orang pesang. Sahabat saya dua minggu lepas. Kita masuk bilik air dah sedar benda tahu tak apa. Cek doktor kata tak ada masalah benda-benda. Cek semua darah okey belaka. Dah jangan boleh rebus sembang. Istilah doktor tu mini stroke lah dia sebut. Bukan stroke tapi mini stroke. Mana doktor nak jawab tu jatuh apa jawapan pelepas diri tu. Dah tak tahu. Kok kajian tak jumpa cari. Tak ada kesan-kesan benda pun stroke tidak ada. Ini Allah Ta'ala menghendaki mudah je. Jadi lah. Ya bakal tu tuan petik suih je tutup. Tutup suih. Ubah lalu kita. Tutup suih sekejap tu. Jatuh. Tapi buka balik mula. Inilah perjalanan orang sufi. Mereka mencari saat. Di mana-mana mereka kehilangan diri. Kehilangan mana mereka rasa tidak ada hak mereka. Itu mereka bersikir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Semuanya milik Allah. Semuanya milik Allah. Tak ada satu pun hak aku. Semuanya hak Allah. Akhirnya siapa lah terbuka. Tuhan buka saat di kalangan mana kita tidak ada apa-apa. Hingga terasa lemah lalai lutut. Biasa dengar orang rasa tubuh apa? Lemah letih kan. Lemah lupuh orang kata. Itu akan rasanya. Nak jalan kata. Kalau Tuhan tak menggerakkan tak nak gerak. Itu terhubung ni. Siapa sinilah baru. Tak akan pendakwaan lah. Tak akan mengaku apa-apa. Sebab dia sedar dirinya adalah hamba yang lemah, fakir dan daif. Sedar dengan secara hakikat. Bukan sedar dengan ilmu. Kita ni baru sedar dengan ilmu. Sedar dengan ilmu tidak berpada rasa lagi. Nak pergi pada rasa itu perlu pada perjalanan. Ibadah. Perjalanan sufi itu perjalanan zikrullah. Perjalanan kita perjalanan solat. Akak takbir yang sembahyang tu. Allahu Akbar. Biar terasa ni, rasa. Allah menggerakkan segala-galanya. Lemahnya kita. Kalau Tuhan tak beri akad takbir, akad takbir kita. Tak nak akad takbir. Tuhan tak beri kita menyebut, tak nak sebut. Allahu Akbar. Lepas tu kita jangan kata kata kepada orang waswah. Waswah berat dia. Tuhan tak izin dia. Kata Tuhan beri kita sama kau. Allah, Allah, Allah. Kita. Siapa kau untuk imam beri salam. Kita akad takbir. Allah, Allah Akbar. Tak boleh. Ini pakat suka orang waswah. Jangan suka. Nasihati dia. Biasa memang kalau waswah memang ada gangguan benda lain biasanya. Syaitan. Sebab nama waswah ada antara syaitan ni waswasah nama dia. Jin waswasah. Kerja dia mewaswahkan kita. Sebab tu kena ada ilmu supaya tidak waswah. Ada orang saya kenal zaman sekolah dulu alhamdulillah ini okey dah kawan kita zaman sekolah. Apa? Dok puah-puah pergi mandi. Mandi je. Pakecut gitu pada tubuh tu. Dia waswah dengan mandi. Baik kira waswah dengan semayang kata. Ya lo, ya sama remaja kata, mari mimpi ke benda ke, mandi ke, mandi saja kata. Allah kata siang tu. Pakecuk kau kata. Tu ada hak jenis apa waswah juga, tak boleh tu nak semayang mesti ke mandi lu. Rasa tak lawah. Lagi tak bersih. Ini masalah semua. Takkan Islam ni agama yang mudah. Bila kita salah faham jadilah gitu antaranya. Setan pun akan guna.
Lepas tu perlu kita ada ilmu, perlu kita merujuk kepada orang yang orang-orang yang alim bab-bab gini. Jangan terus kita melayang bisikan syaitan lah. Jangan. Dah betul dah buat, dah salah dah lah. Ha? Ikut je. Ha? Tak apalah, selamat. Itu gangguan. Ha? Lemahnya kita. Eh? Wujud makhluk bagaikan bayang-bayang. Ia tak ada wujud dengan dirinya sendiri. Ha? Ini kiasan, contoh. Apabila tiada umpunya bayang, maka bayang tiada wujud. Sedangkan umpunya bayang tetap wujud walaupun tiada bayang. Ini kita ni barat gitu, ya barat bayang-bayang. Ni bayang kita ni. Ha? Ada bayang sebab ada tangan dia. Ha, ada cahaya dia. Ha. Tapi sendiri tidak ada bayang dia. Sebab tu bila buat lagi tangan tak ada bayang. Ha, tak ada tangan, oh, ada balik bayang. Tapi bila tidak ada bayang, tidak bermakna tangan tidak ada. Ha, tu kan faham ni. Lepas tu jangan kata antara dalil dia guna adanya apa wujudnya Allah Taala sebab adanya alam. Ha, betul, tak tepat Nabi. Ada kita kata dulu jawapan kita apa? Karena Nabi kita Muhammad SAW beritahu kita. Itu muktamad. Ha, sebab kadang-kadang boleh orang tu salah dah. Kalau gitu, jika tidak ada alam, maka tidak ada Tuhan. Dia akan kata gitu. Ha, tu salah. Tak boleh buat kait gitu. Ha. Ha, itu tak boleh kait gitu. Tiada alam, tiada Tuhan, itu salah. Fahaman yang salah. Tidak semestinya. Nanti ya. Bila tidak ada bayang, tidak semestinya tiada tuangnya. Ha, contoh tadi ya. Bila gelap malam, memang tidak ada bayang. Gelap kan? Tapi kita ada tuang dia, ada. Mari cahaya, orang baru keluar balik bayang. Ha, itu sebenarnya. Sekalian ciptaannya, ini ciptaan Allah SWT adalah bayang atau bekas bagi menunjukkan kewujudannya. Ini kewujudan Allah SWT, sifat Allah SWT, asma'nya, ini sifat Allah SWT, dan af'anya, ini perbuatan Allah SWT. Maka tiada berpisahlah semua ciptaannya dengan dirinya. Tak pisah, sebab semuanya menzahirkan hak Tuhan. Sekadar menunjukkan hak Tuhan, sekadar bekas atau bayangan kepada hak Allah SWT, sama ada wujudnya, sifatnya, asma'nya ataupun af'alnya. Jadi kita tak berpisah dengan Tuhan, tak berpisah. Sebab kerana tak berpisahnya bayang dengan tangan saya ni, tangan kita semua, tak pisah bayang. Ada tangan ada bayang. Nah, pisah tak? Tak pisah. Nah, tapi bersatu tak? Nah, itu kena faham pula. Okay. Jika Allah tiada sifat, maka kita tiada melihat, mendengar, berkata-kata, berfikir, hidup dan berkehendak. Ha. Mana jika Allah tidak ada sifat mendengar, melihat, kita pun tak boleh dengar, melihat lah. Tidak ada. Sebab kita tidak ada apa-apa. Ha. Kita tidak ada hak diri kita. Diri pun tidak ada kita ni. Ha. Hak sebenar ada, tidak ada. Maka bagaimana mungkin jika Allah tidak mendengar, melihat, kita akan mendengar dan melihat? Tidak mungkin. Sebab kita memang tidak ada apa. Kita ni hanya sekadar menzahirkan hak Tuhan. Adapun af'al Allah Ta'ala, ialah Allah Ta'ala telah perzahirkan segala ilmu dan kehendaknya untuk menunjukkan sifatnya bagi makhluk. Bagi makhluk mengenal dirinya. Maka Allah Ta'ala, perbuatan Allah Ta'ala tadi, yang akhirnya terzahir semua ini adalah penzahiran ilmu Tuhan. Penzahiran sifat ilmu, sifat alim Allah Ta'ala, dan sifat iradahnya menerusi takluk pada apa sifat kudratnya, maka menghasilkanlah sekalian yang ada ini. Tujuan dia apa? Supaya kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jika tidak terzahir akan sifatnya, maka macam mana kita boleh kenal Tuhan? Tak nampak. Orang tua disebut gagah. Orang tua tua kata tu, ha, tua keruh lagi kata. Aluh tubuh-tubuh. Tapi orang kata gagah. Ha. Kalau dia tak akak apa, tak akak batanya tak tapal bau, kita tak akan kata dia gagah. Nak tahu kan dia gagah? Dia pakak batanya tak tapal bau. Oh, gagah sengerti. Ha tu zahir gagahnya bila dia akak kayu, akak batanya tadi. Bila orang kabur je, gagah gitu kuruh kering kata. Tak siapa sikit. Ha, itu sama Allah Taala menzahirkan, mencipta alam ini, mencipta sekalian makhluknya untuk kita kenal Tuhan. Menzahirkan akan sifatnya. Begitu juga tanpa wujudnya af'al Allah, maka tiada akan wujud pergerakan alam. Tiada berlakunya kestabilan alam. Tiada berlakunya hukum sistem yang teratur, ini hukum asbab dan musabab. Tiada berlakunya takdir baik dan buruk. Tidak adanya gerak dan diam dan sebagainya lagi. Nah, ini perbuatan Tuhan. Allah yang menggerakkan segala sesuatu di sebaliknya. Jika tidak ada pergerakan Tuhan, perbuatan Tuhan,
maka tak akan bergerak alang ni, akan tak akan ada pun alang ni, akan senyap, tidak ada benda, tidak ada apa. Tapi bila adanya pergerakan alam ini, adanya alam ini, adanya sistem itu sendiri, di belakangnya adalah Allah Subhanahu Taala yang menggerakkan segala-galanya. Bagaimana cara gerak kita tak tahu. Sebab tak nak dapat tu hak Tuhan. Kita nampak hasil dia je. Bulang apa, malang keluar bulang, siang keluar matahari, itu hasil je. Itu sebut infial tu, bukan af'al, itu infial Allah Subhanahu Taala. Yang menggerak tu, tu af'al Allah Taala, tapi af'al tu tak nampak. Ya, macam kita, macam saya menggerakkan handphone ni. Nampak tangan saya kan? Sekarang ni Allah Taala tu tak berjisim dan berjering. Ini biarkan ni, kalau ni bulang, bulang gerak, tak nampak ada benda pegang bulan ke, tak nampak benda tu kan, tak. Macam mana cara tak tahulah, kaedah tu kan, tu pegang tu, itu perbuatan tu kan. Contohnya tak nampak kok bahagian tu, sebab Allah tu ghaib, tak ada alam ini. Maka af'alnya pun ghaib, Allah tu tak bertempat, af'alnya pun tidak bertempat. Yang zahir ini bertempat, itu namanya infi'an, kesan hasil daripada perbuatan. Jangan tukar ni, faham boleh. Bagaikan api dengan asap, asap datang dari api, ia tiada berpisah. Tapi api bukannya asap, dan asap bukannya api. Itu faham eh? Ini contoh kiasan bagaimana makhluk dengan Tuhan ini adalah begini, diibaratkan dengan api dan asap. Biar orang tahu, bila sebut asap, dia mesti ada api menghasilkan asap. Obat nyamuk pun, ya ada asap sebab ada api. Obat nyamuk yang baru tu, api tak nampak, ia panah gitu je kan. Apa panggil benda tu, ke petok tu, ke sistem baru. Dia sebenarnya bakar juga tu, tapi tak rasa macam kita bakar lingkaran nyamuk tu, obat nyamuk tu. Tu lain, tetap ada api. Api-api lah bentuk lain kata. Tapi api, dia tak pisah kan, api dan asap tak pisah. Kalau nampak je asap mana-mana, orang kata ada api. Nampak asap gelap contohnya, orang kata ada api tu, rumah bakar ke benda ke, sapah bakar ke, orang kait situ lah, dramatik orang faham ada. Tapi asap adalah asap, asap tu hasil datang pada api. Tapi orang panggil dia asap, orang tak panggil dia api. Bila orang tengok api tu, orang tak panggil, orang tu asap, orang panggil api lah. Dia tak sama. Kewujudan asap menunjukkan kewujudan api, namun api tetap wujud, tetap wujud walau tiada kelihatan asap sekalipun. Ada masanya kalau kita masuk dapur pun, kalau api kuning memang asap banyak kan. Bila kata kena api merah molek, api pun, api biru tu, dia tak berasap mana. Ada api tapi tidak ada asap. Maksudnya ketiadaan asap tidak bermakna tiada api. Ataupun kita sebut api dalam sekam kan, tak ada apa pun, duduk diam tu kan, tak ada berasap mana pun kena molek, pun beru naik api kan? Tu jadi banyak berlaku kebakaran tu. Tiada berpisah dan tiada bersatu. Hamba tiada berpisah dengan Allah, tetapi tiada bersatu dengan Allah. Nak kabarnya, kita tak nak pisah dengan Tuhan, tak nak pisah, tapi kita tidak bersatu dengan Tuhan. Berpisah tidak, bersatu pun tidak. Disakai satu perumpamaan, satu misalan, namun demikian maha suci Allah SWT pada apa yang kita misalkan. Yang kita misalkan ni untuk memahaminya. Allah Ta'ala lebih hebat daripada itu. Macam mana lagi dia nak fikir? Api dan asap pun kita susah nak fikir dah tu. Asap asal daripada api, tapi asap adalah asap, api adalah api. Pisah tak? Tak. Satu tak? Tidak. Hak ni asap, hak ni api. Jika dia sebut macamnya ombak kan, ombak dan laut. Ombak asal daripada mana? Asal daripada laut. Tapi bila dah jadi ombak, orang panggil laut ke orang panggil ombak? Orang panggil ombak. Akan ada dok ombak jika tiada laut? Tidak ada. Ya, gitu lah. Sama ke tak? Berpisah tidak, bersatu tidak. Lagu mana? Oh, tu Yahka boleh faham. Itulah Allah Ta'ala dengan makhluk, lebih hebat daripada tu. Macam mana? Tak nak pergi lah akal. Akal boleh pergi situ je contohnya. Akal boleh pergi tu. Kata-kata jangan terbataskan diri kita dengan akal kita. Akal ni amat-amat terbatas pemahaman ni. Asap menyampaikan kita pada api walaupun kita tiada melihat api. Begitulah sekalian kewujudan makhluk menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu Ta'ala walaupun kita tiada melihatnya.
wujud kita dan alam adalah kesan af'alnya, yakni infialnya dalam memazharkan, menzahirkan akan sifatnya. Atau kita sekalian wujud ni hanya menyampaikan kita berarti tengok mana-mana pun sepatutnya nampak Tuhan. Inilah fa'aina matuwallu fasamma wajhullah, di mana kamu menghadap di situlah wajahku engkau Allah Subhanahu wa taala. Tu tengok mana pun kita akan teringat Tuhan. Tengok diri kita, wa fi anfusikum afala tubsirun, Tuhan kata. Pada diri kamu, kenapa kamu tidak memerhatikan? Perhati benda, perhati kehebatan Allah Subhanahu wa taala, perhati Tuhan. Tengok diri kita, kuasa Tuhan. Bila gerak tangan kita, kan boleh gerak sendiri. Mari mana semua ni? Orang kata, dah mari pada tenaga kita. Tenaga kita mari mana? Orak-orak semua ni, mari mana? Mari pada darah. Darah mari pada mana? Hidup darah ni, jadi pula hidup pada oksigen. Oksigen pada mana? Bila kita nafas. Sistem tu mari pada mana pula? Akhirnya balik ke Tuhan. Kok Tuhan Melaka? Cita sebenarnya Tuhan nak kabarnya. Supaya kita kenal dia. Supaya kita mengenali Tuhan. Lepas tu mana-mana pun tengok balik kepada Tuhan. Lepas tu Tuhan ayat pertama turun, ikra bismirabbikal ladzi khalaq. Belajarlah. Ni kena belajar ni. Wajib belajar. Untuk apa? Bismirabbikal ladzi khalaq. Dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Di tafsir ulama, belajar kamu untuk mengenal Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Maka belajar apa sahaja pun mesti untuk kenal Tuhan. Bukan untuk yang lain. Belajar, tengok tubuh kita ni. Kita belajar ni, kita tengok tubuh kita. Kita belajar tu, belajar mengenali tubuh kita. Sebab apa? Sebab nak kenal Tuhan. Kita belajar tentang kereta sekalipun. Contohnya, orang masuk universiti belajar kejuruteraan, belajar perubatan. Apa tujuan belajar tu? Untuk kenal Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Kehebatan Tuhan. Ini patutnya belah tubuh manusia tengok, oh hebat. Boleh tukar genetik. Gini. Allah hebat, Allah Ta'ala. DNA-nya, sistem DNA-nya. Sistem yang kita sebut dulu, sel badan kita kan, sel asal tu dipanggil apa, stem cell kan, sel asal tu stem cell yang cari dalam baby ni, stem cell. Sebab stem cell ni apa, sel yang asal yang boleh diberi arahan pada ni untuk jadi apa saja bahagian badan kita. Kalau sel telinga ni takkan jadi dah tangan kita, ia takkan jadi telinga je. Ambil oksin ni, toksin tak jadi. Tapi kalau stem cell tak di mana-mana, dia boleh jadi menyerupai benda tu balik. Ni mereka buat kajian tu. Supaya nak apa, buat nak ganti organ, ganti apa pun boleh ya. Kalau sakit jantung ke benda, boleh ganti. Kalau boleh stop, dia akan menyerupai balik sel jantung tu. Dia akan bersifat dia bagian tu stem cell. Sel yang pertama. Itu kata bagaimanakah sel yang asal daripada benih mak ngayah tu bercantum. Jadi satu. Ya belah-belah-belah tu macam mana yang ni tahu ni jadi tangan, ni jadi kaki, ni jadi kepala, jadi jantung, jadi semua. Di mana sistem tu? Semua kata maklumat tu duduk dalam DNA. Bagaimana pula DNA tu turun ke sini? Ni khusus bahagian ni, ni khusus bahagian ni. Kalau tidak ada yang mengawalnya. Orang kata kalau let by chance, letak benda tu pada apa? Pada chances, pada apa? Istilahnya semula jadi, takkan jadi teratur begitu. Dalih kata tu patutnya belajar tu sampai situlah. Akan melihat kebesaran dan keagungan Tuhan. Itu Tuhan tanya seumur. Tuhan tanya macam ayat apa dalam surah Ali Imran tu ayat 190 192 191 yang menjadi apa hujah untuk membina apa MR, apa sekolah Ulu Albab kan, macam imtiaz dan sebagainya. MRSM pun ada Ulu Albab lah ni kan. Ayat tu sebutkan orang yang Ulu Albab tu bagaimana. Tuhan sebutkan apa, inna fi khalqis samawati wal ardh wakhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Pada kejadian langit dan bumi silih berganti siang dan malam, ada tanda-tanda kebesaran bagi orang-orang yang berakal. Jadi langit siang malam ni ada tanda, ada alamatnya. Bukan sekadar hak tu, hak jadi dalam hidup kita hari-hari. Jadi gitu, jadi gini, orang marah kita, orang puji kita, so, semua ada tanda-tanda kebesaran Tuhan. Bukan sekadar hak sekeliling ni. Sebab tu kita kena tium hati kita, biar buka ni, ia akan boleh baca. Orang kata ibarat baru boleh baca mesej hak Tuhan nak sampaikan pada kita. Manusia Quran tu satu dah, manusia hadis tu satu. Ni manusia alam ini pun banyak mesej-mesej kata. Ibarat tu Tuhan atau WhatsApp kita tak ada WhatsApp pun. Tak pandai nak buka WhatsApp.
dok hang apa benda kabur ataupun masuk WhatsApp dalam bahasa Cina dia dok hang jadi. Ha, mesej tu ada dah sebab dia dok tiung bahasa tu tak boleh nak pergi ah. Tu apa mesej kita ni? Aku kabur gini, aku kabur gini. Ni nak kabur kamu, nak didik kamu. Sebab tu Allah Taala saja mendidik kita sebenarnya. Bukan saya didik, bukan saya main ngajar ni. Allah Taala mengajar sebenarnya. Semua dizahirkan wataknya saya depan hak hak tekan nyapa. Hak tekan memahangkan memang tu hak milik Allah Taala. Hak tekan nyapa saya menyampaikan sekarang ni atas perintah Tuhan juga, hak Tuhan juga. Tapi yang memahangkan kita, kita dengar dan kita faham itu directly hak Allah Taala. Tu kena faham molek tu. Bukan kita hak bijak sebab kita faham. Dia tak bijak, dia tak faham. Allah mau bagi kita faham, Allah tak bagi dia faham. Tu dia kena faham. Jangan ada lebih sikit pun kita ni. Tidak ada lebih pun. Kita tetap hamba yang doa'ah yang lemah. Duduk kita lah gitu betul-betul dalam perjalanan ni. Carilah Tuhan kata. Biar kata Allah. Memang rasa sungguh. Yang dimaksudkan sebagai Ar-Rahman Allah Ta'ala ni. Betul-betul kita terasa. Maka segala pergerakan yang ada pada alam bumi atau langit, zahir atau ghaib, berada dalam qabdah, yakni genggaman Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ada dalam kasih sayang Tuhan. Mana Tuhan gerakkan dalam genggaman kasih sayangnya juga. Banyak-banyak nama dia tu, ada Al-Qahhar, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, hebat-hebat nama ni. Tapi Tuhan meng-highlightkan mendahulukan sifat Ar-Rahmannya, kasih sayangnya. Jadi Allah Ta'ala mengatur alam ini dengan penuh kasih sayang. Sebab itulah orang yang engkar padanya, dia pada dia pun macam orang kafir, tetap beroleh kenikmatan di dunia ini. Cuma kita orang beriman, Allah Ta'ala menyimpangnya pada sifat Ar-Rahimnya untuk di akhirat sana nanti. Ini hebat. Bayangkanlah, ada ulama mengatakan kalau kita sebut Ar-Rahman ni 100, no. Mana Ar-Rahman ni kata apa juzuk yang besar Ar-Rahman. Ini kata Kausar ni, Ar-Rahman. Ar-Rahim adalah 99 daripadanya ataupun 90% daripadanya adalah Ar-Rahim. Dalam Ar-Rahman tu 90% adalah Ar-Rahim. Atau kata ada yang kata 99. Ini pandangan ulama. Jadi hak 10 ataupun hak 1 ni hak kita kongsi dengan kafir semua atas dunia ni sekarang ni. Daripada Ar-Rahman Allah Taala tu 99 masih tersimpan untuk alam akhirat. Banyak anu tak tahu kan. Atas hak se ni hidupnya alam kita hari ni, hak dunia kita ni, atas satu Ar-Rahman Allah Ta'ala. Yang 99 lagi simpang khusus untuk orang beriman di alam akhirat sana nanti, tu butungnya kita. Kalau se ni tengok macam mana dah nikmat manusia kan, hidup kita boleh hidup sempurna, tubuh badan kita, alam ni kita jaga gini semua, itu baru atas satu. Macam mana dengan 99 yang menunggu bagi para kekasih Allah SWT di alam sana nanti, bermula dengan alam barzah lagi. Ni dia. Lepas tu kata yang dia kita ada semalam, ada jumpa dia. Maknanya kematian ni sebenarnya bukan mati. Kematian itu satu perpindahan alam. Untuk penhijrahan boleh sebut juga. Jadi ada orang, kematian itu merupakan penamat kepada penderitaan hidupnya dan pembukaan kepada kenikmatan alam sana. Hanya orang butung lah ni. Dia hidup sakit semua kan. Mati tu menghilangkan penderitaan dia. Maka bagus lah mati. Itu aspek ni. Maka bagus orang mati macam tu. Tapi bagi orang yang tak benar, ya, orang tak benar dengan Tuhan ni, maka mati itu merupakan permulaan kepada penderitaan. Itu hak kita takutnya. Mana kalau orang mati dalam keadaan iman ni satu kenikmatan. Maknanya cakap patut cakapnya bukan satu benda yang patut kita sedih, patut kita gembira. Dah dia pergi alam yang baru yang boleh nikmat pada dia, kenapa kita nak sedihnya? Patut kita gembira kan? Cuma fitrah sebab berpisah tu kita sedih tu. Kena faham waktu kalau mati molek, gembiralah kita. Kalau kita sedih bila mati tak molek. Adik tu kita kena jaga hidup kita, kena manfaat sebaik-baiknya. Biar mati kita merupakan satu permulaan kepada benda yang baru yang hebat menunggu kita di alam sana. Jalannya bagaimana? Benarkan tauhid kita. Benarkan kita ikut jalan Nabi kita, bertauhid dan berkasih sayang. Itu kita belajar ni, tujuan dia ni. Supaya mati itu satu pembukaan, permulaan kepada benda yang nikmat di sisi Allah SWT. Berganda-ganda nikmatnya berbanding nikmat yang ada sekarang. Iya, kalau sekarang ni satu kongsi semua orang. Ngawak api kita kongsi.
Hak tunggu kita 99 lagi, khas untuk orang beriman. Tak tahu lah. Atas dunia ni sekarang ni, orang beriman dalam 2 bilion, orang kafir dalam 5 bilion. Hak kita tu kursi tu. Kursi atas hak se kan. Hak banyak mana. Sejak zaman Nabi Adam alaihissalam lagi, banyak mana. Tapi hak tunggu sana berganda-ganda lah nikmatnya. Alangkah ruginya kalau kematian merupakan detik permulaan kepada keburukan pada diri kita. Wa na'uzubillah. Maka betulkan tauhid kita masing-masing. Ini tujuan kita belajar. Biar kita betul diri kita. Biar kita kembali kepada Tuhan dengan penuh dalam sambutan Tuhan, dengan penuh kenikmatan yang menunggu kita. Bila faham gini baru kita rasa seronok nak mati. Betul tak? Ini kan kita rasa takut nak mati tadi ya. Sebab kita nampak macam tak nampak orang azab je. Gini. Sebab kita tak faham. Hak tunggu sana kenikmatan hak banyak tunggu Tuhan. Kalau kita betul dengan Tuhan, nikmatlah menunggu kita. Tak betul itulah jadi ni. Tidak nikmat tunggu tu. Betul tak betul mana nilai yang paling utama? Betul tak betul nilai yang paling utama duduk pada ketauhidan. Sebab kita seringkali di-highlightkan, diperbesarkan dengan amal yang pertama dihisab Tuhan itu sembahyang. Sedangkan sebelum dihisab itu sembahyang, ada perkara pertama yang dihisab iaitu keimanan. Ini nombor satu kali dihisap, keimanan. Bukan amal. Anda sebut amal pun boleh juga tu. Sebut keimanan kan. Apa rukun Islam? Yang pertama apa? Syahadah. Itu keimanan. Lalu tu kena hisap dulu. Benar tak benar syahadah kita? Benar bagus, cek semayang. Itu urutan daripada gitu kan. Benar tak syahadah kamu? Benar. Apa bagus, cek semayang. Tak benar syahadah, cek apa semayang? Macam kita katakan, tak benar semayang kan? Dah cek doa lain kan? Cara lalu hak ni, pergi azab dulu. Hak bagi yang semayang je. Super tu. Kalau syahadah tak betul, balik awal. Dah awal-awal ke balik awal. Jadi ni nombor satu perlu kita fikir. Mana kita kena fikir sangat bab tauhid kita ni. Lebih mana? Lebih dahsyat, lebih hebat daripada kita fikir bab semayang kita. Berkali ganda sebenarnya. Biar benar tauhid kita. Biar benar kita balik pada tauhid asal kita. Tauhid martabat ihsan. Tauhid martabat musyahadah muraqabah. Itu sebenarnya. Baru selamat situ. Baru kita mencapai apa yang disebut oleh Allah Taala, ya ayatuhan nafsu mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Baru terjamin syurga. Wahai orang yang berjiwa tenang. Ya ayatuhan nafsu mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Tenang dengan Tuhan. Tenang dengan takdir Tuhan. Orang yang redha, sabar dengan segala apa yang berlaku di dunia tahdiri dia. Ni tenang dengan Tuhan. Sebab apa tenang? Sebab ia ada Tuhan. Dia meyakini Allah itu Maha Pengasih. Ini sebut Ar-Rahman ni. Allah itu Maha Penyayang. Maka apa yang tunggu adalah kasih sayang Tuhan. Kalau masih hidup ni sekarang ni, Allah jaga kita atas satu je daripada Ar-Rahman Tuhan. Tu Tuhan jaga kita dengan penuh penuh kasih sayang, penuh kenikmatan. Takkanlah sana Tuhan dok jaga lagi. Mesti lebih hebat sana. Sebab yang menunggu adalah 99 kalau kita beriman. Kalau benar syahadah kita, yang menunggu itu 99 kali ganda. Lebih daripada itu kan. Sebab kalau ganda, sebab hoksa sekarang ni berkongsi dengan orang kapi. Sana khusus untuk orang beriman yang menunggu kita tu. Maka waktu sebab tu pada orang beriman ni, kematian itu satu kenikmatan, satu permulaan kehidupan yang baru. Sebab dengan itulah dia dapat bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ya. Segalanya bergerak atas kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Segalanya alam ini geraknya di atas kalimah Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Semua yang gerak. Bahkan kata yang dia kata, kalau kita dengar balik boleh dengar ni. Semua alam berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Semua gerakkan kasih sayang Tuhan. Sebab tu yang kita sebut minggu lepas, dicadangkan kita, disarankan dalam perjalanan ini, banyakkan menyebut Bismillahirrahmanirrahim sehingga 99 kali sehari. Bismillahirrahmanirrahim. Dia mengganti kepada sifat Asma'ul Husna tadi. Dan biar kita faham, semua bergerak atas kasih sayang Tuhan. Sebab tu nak buat benda-benda, baca Bismillahirrahmanirrahim. Supaya kita belajar, apa saja, makan, minum kita, Allah, ni kasih sayang Tuhan ni makan ni. Kasih sayang Tuhan ni belajar ni. Kasih sayang Tuhan boleh buang air sekali pun. Sehingga tu yang boleh tu boleh ni semuanya. Kalau Tuhan tak kasih, tak nak buat kita benda tu. Sebab tu kadang-kadang Tuhan uji kita dengan hilangnya benda tu, baru kita tahu Allah nikmatnya benda ni.
Macam ada kan kadang Tuhan pun tahan. Apa? Mari sekali-sekali kita mari kata mari sembelih dok kalau buang air ni. Baru kita faham nikmatnya buang air. Macam ni kita take for granted benda tu orang kata. Kita ambil mudah kan. Buang air tu Allah. Remeh lah ibarat ceritanya remeh buang air ni. Tapi sebenarnya kan Tuhan sekat sekejap. Allah nyek. Ha nyek saang orang kata kita dok. Ha baru tahu nikmat rupanya. Ha baru bersyukur. Ha patut kalau ada orang kalau Tuhan uji dengan sakit batu karang antaranya memang dia akan tahu nikmat tu menghargai nikmat tu. Susah buang air orang sakit tu kan. Baru dia tahu Allah ini nikmat yang aku tidak mensyukurinya. Ya, Tuhan tegur kita cara tu. Ha, jangan tunggu Tuhan tegur itu sakit itu. Baik awal-awal tahu mensyukurilah banyak-banyak. Jangan tunggu Tuhan tarik. Ha, nikmat jatuh kita nikmat tu nikmat oh banyak nikmat Tuhan. Ha, ini bila orang faham gini dia rasa Allah. Susah. Ha, nak malu-malu Allah dengan Tuhan. Terlalu banyak nikmat yang Tuhan beri. Jadi bila Tuhan uji sikit-sikit itu dia susah nak ngeluh lah. Sebab hak Tuhan beri nikmat terlalu banyak tu. Sikit je Allah tak kena ngeluh dah tu. Ini yang antaranya diteladani oleh baginda Nabi Ayub alaihissalam. Sebelum dia jatuh sakit, sebelum dia jatuh miskin, dia hidup dengan penuh kekayaan. Anaknya ramah, harta bendanya banyak. Bila Tuhan uji dengan kesakitan, Tuhan uji dengan kematian anak-anak dia, Tuhan uji dengan hartanya habis, dia tak ngeluh. Sebab tadi lah dia tengok sebelum pada ni Tuhan beritahu terlalu banyak dah. Ni sikit sangat Tuhan uji ni. Tu kan nak bunyi dah orang kata. Ha. Lepas tu kita letak boleh mari susah ni banding ni kita Nabi Ayub alaihissalam. Ha. Tu contoh teladan yang perlu kita ikuti ketika dalam keadaan sakit dan sebagainya. Ha. Genggaman Allah SWT semuanya dalam kasih sayang Tuhan. Justru itu makhluk diharamkan takbur. Ini diharamkan sifat ananiyah, diharamkan sifat sombong dengan segala apa yang dimilikinya. Karena apa yang dimilikinya adalah berada antara harus ada dan tiada. Segala-galanya mumkinat, segala-galanya harus dalam genggaman ar-Rahman Allah SWT pada setiap saat, yakni detik, sama ada untuk mengadakan atau meniadakannya. Sebab ada pada kita ni, hukumnya harus je berlaku. Ni, cerdik saya contohnya, cerdik kita, cerdik yang harus saja ada. Sebab tu Tuhan boleh ambil bila masa. Sebab tu ada anak-anak kita masuk study kan main. Masuk biasa jadi blank istilah dia. Kita kata blank lah istilah. Sebenarnya bukan blank. Tuhan tarik ilmu tu. Saya kena sendiri benda ni masa sekolah tu. Kena sendiri. Ha, periksa SPM bahasa Inggeris hari kedua. Habis rank kata masuk dewan baca semua ayat tu. Langkah kaki kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk dewan rasa gini otok. Sesparuh tak ada fikiran kita. Oh, warna gini pula rasa memikir. Ha, setengah jam duk mengadap kertas periksa. Ha, mendapi tulis tau. Duk faham benda pun. Ha, hok boleh buat apa? Tuhan bagi ingat ke baca Fatihah, baca ayat kursi, doa ajalah kitanya. Selawat ke Nabi, Allah Tuhan uji kita. Duk faham benda tengok. Alhamdulillah pas setengah jam tu Tuhan bagi kau ilham untuk menjawab. Tak tahu jawab apa benda tak tahu. Ni kalau soalan objektif boleh kau tembok-tembok tau. Ni soalan karangan. Pasti inggih pun tak tu. Tak tahu saya karang apa benda tak tahu. Karang lah juga gitu. Keluar je dewang. Sego balik pada otak. Allah kata. Betul-betul Allah menguji saya. Alhamdulillah lah kita belajar sebuah sikit bak gini dulu. Jadi kata tak lah keluh kesoh kata. Keluh kesoh kot sepersen lah. Tapi ada juga bagi tu. Apa segala hak Allah Taala, Allah lebih tahu. Ada baik buruknya Tuhan lebih tahu. Tuhan Maha Adil, Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Adalah wajib ada hikmahnya pada saya. Ha, kita pegang gitu. Kita belajar-belajar gitu. Jadi tenanglah, taklah keluar kesoh. Jadi mula-mula ada jawab periksa lain pun okeylah. Ha, kalau setengah pelajar jika tidak ada ilmu ni dalam dada, memang huru-hara kan. Kau target nak dapat semua A kan. Habis lah dapat semua A. Ia akan jadi tension. Memang akan jadi merudung habis orang lain. Ha, ini bahaya sebenarnya. Ini ada pada anak-anak kita ni. Kena uji kita sikit habis kan. Kita Alhamdulillah Tuhan pelihara. Ha, bukan kita pandai, bukan kita reti. Allah pelihara kita. Ha, jadi kita jadi relax jadi. Taklah kata gabra. Taklah gabra siapa tak boleh nak jawab periksa. Apa kau tu nak tidur malam pun terpikir-pikir. Anak hari ni ramai boleh jadi gitu telefon lah lemak ke apa. Allah Allah. Tension lah. Dia mula tension lah. Kalau mak tak pandai kot jangan pula. Mak tukar tambah tension anak pula. Tak apa mugi buat gitu. Kena lah. Jangan buat gitu. Kata bagi nasihat sabar. Allah Maha Adil, Allah Maha Tahu, Allah Maha Pengasih.
percayalah kalau Allah, walaupun begitu, kalau Tuhan nak bagi molek, molek juga. Saya jawab gitu tu dapat C kata. Orang biasa dapat itu, bahasa Inggeris ni boleh dapat itu lah koma-koma. Dapat C3, alhamdulillah, tak parok kan. C3, C5 kan, tak ingat antara dua tu. Taklah parok sangat kata. Tu kata kasih Tuhan, ada hikmahnya belaka. Dan memang ternyata ada hikmahnya. Tak payah cerita hikmah dia apa, kalau kita faham lah. Allah lebih tahu apa hikmahnya. Tapi pernah berlaku. Tuhan nak kau pun ilmu milik dia. Bukan awak kita. Lepas tu jangan rasa sombong. Kita kata harta banyak, harta kita. Tuhan nak ambil sekelip mata je. Tak orang ada duit banyak dalam bank. Kelip mata je, pergi. Kadang-kadang banyak berlaku kes kena kan, duit hilang dalam bank tak. Itu se. Tak pun kita ambil dah. Kita ambil kat meseng kan, awak keluar dah. Tengah jalan, bahan ropok dia orang. Habis kok. Sebab Tuhan nak kau. Ha, kita tak nampak orang. Sekarang ni tak nampak Tuhan ambil tu je. Kita tak kait dengan tauhid. Tuhan nak kabur kita, milikmu bukan milikmu, milik aku kok, ke mana-mana. Yang menjamin rezeki adalah aku, bukan makhluk. Mu kerja lah ke mana pun tak menjamin rezeki mu atas kerja tadi, tidak. Tetap menjamin rezeki tu aku tadi lah. Boleh gaji curi dia orang, ataupun boleh gaji nak buat benda lain. Gung kata pun berlanggar, habis biti dia kena buat kereta. Tetap berlanggar asalnya, habis dapat tu. Oh, orang berangang ni macam-macam ni, boom habis pulak. Allah, ha, Tuhan nak ajar kita. Ha, contoh anak kita pun bukan milik kita, milik Allah. Sebab tu kena jaga molek anak kita, amanah daripada Tuhan. Suami kita pun, isteri kita pun, ini semua amanah dari Allah, milik Allah ni. Bila faham gitu lain sikit perangai kita. Ni bini aku kan, isteri apa, suami aku kan, kok pandai awak kena pun. Tapi bila kata milik Tuhan, berat sikit ni. Kena berurusan dengan Tuhan juga. Kalau buat gitu, urusan kita, kok anak kita nak sepak terkejam pun tengahnya suami hak doktor ni. Tapi bila tahu hak Tuhan, tak boleh buat gitu. Anak kita tak boleh buat gitu. Betul tak? Kalau kita ada anak, anak kita dengan anak orang, kalau kita tolong ngajar, contoh ngajar ikrok lah, kalau buat salah, anak siapa kita marah enggak? Marah yang, salah yang sama kan? Anak siapa kita marah sangat? Anak orang, anak kita. Anak kita yang marah lebih-lebih. Sebab apa? Sebab kita rasa hak kita. Hak orang pun tak marah lebih tak? Hak orang. Takut marah dia orang balik kan? Betul tak? Sekarang kita letak hak Tuhan eh. Oh, lepas saya letak anak saya hak Tuhan. Kita kan nak marah lebih-lebih tak boleh nak pergi. Tak boleh nak marah banyak-banyak. Kena susun ayat molek. Susun molek tu. Tadi kata asal nak marah 100, lepas tu 50-40. Marah juga tapi turun kodar jadi. Sebab tu tahu hak Tuhan. Nak marah mana hak Tuhan ni? Biar betul aku marah ni kan? Kena jawab dengan Tuhan pula tu. Berat ni kata. Ha, serupa lah. Kita tak marah anak orang gitu lah. Ini sebenarnya kita tahu bukan milik kita. Hanya amanah saja pada diri kita. Ini kita tanggungjawab kita dengan Tuhan, bukan dengan yang lain. Baru kita faham benda ni. Baru kita berjalan molek. Sebab tu tak boleh sombong. Apa saja, baik ilmu, baik pangkat, baik harta. Pangkat kan, macam hari ni orang ada pangkat sekali pun. Boleh masuk, boleh ambil balik, tarik balik. Banyak berlaku kes sama-sama sekarang kan. Hak datuk kena tarik balik datuknya. Tidak ada apa kita. Tidak ada apa kita ni dengan Tuhan. Duduklah lemah lonlai depan Tuhan. Baru kita betul kat takbir. Allahu Akbar. Baru kita kat takbir yang penuh kehampaan. Sebab tu formulanya, barang siapa takbur dengan manusia, tak akan mungkin khusyuk dalam sembahyang. Tak mungkin. Bagaimana mungkin kita bertunduk diri kita di hadapan Tuhan, kalau kita tak tunduk diri kita di hadapan manusia. Kita rasa kita hebat dengan manusia, takkan dapat tunduk dengan Tuhan. Takkan dapat tunduk diri kita dalam sembahyang. Takkan dapat lagi rasa seronok. Takkan dapat tunduk depan Tuhan. Kesombongan kita itu menghijak kita. Macam saya sebut sebelumnya, apa, kita dengan makhluk tadi, benci kita, marah kita, dendam kita, semua ini menghijak kita dengan Tuhan. Maka kalau ada sifat tu, buanglah. Awak nak Tuhan ke, nak sayang nafsu diri sendiri, buanglah hak nafsu tu. Sebab ini menghijak kita dengan Tuhan. Cari Tuhan. Buanglah dendam tadi, buanglah benci kat orang ni. Memang ada, memang dia salah kita, memang dia salah. Tapi sebab kita cari Tuhan, aku maafkan dia. Itu orang kata motivasi untuk maafkan orang. Kita tanya diri kita, mu nak siapa wahai nafsu eh? Kena cakap dengan diri kita kan? Itu perjalanan kita, kena cakap dengan diri kita. Mu nak benda benarnya, mu nak Tuhan ke mu nak orang? Hak mana lebih utama dalam hidupmu? Tanya dia. Kena bahas dengan nafsu kita. Kena bahas juga. Sebab tu kata antara perjalanan ni, orang perjalanan ni kita daripada nafsu amarah dia akan pergi pada nafsu lawamah. Nafsu mula mengkritik diri. Dia cakap dengan diri dia.
mung ni memang dok kita basi. Ya baru hari dia datang hidup depan masuk bilik air tengok lajang minyo, ya perlu ngol lajang minyo. Yang marah habis tengok lajang minyo, apa benda mu ni gini gini. Ha. Kena buat gitu lah sekali masuk lajang minyo baloh. Tapi baloh dengan siapa? Baloh dengan lajang minyo tu. Ya, marah diri sendiri kena ada. Jangan ke situ dengan sendirinya. Nafsu lawamah kan gi. Jangan kritik dia. Apa mu ini? Apa ini? Mu tahu dah salah apa mu buat? Apa mu buat? Ha. Pilih hak siapa dia? Nak pilih Tuhan ke nak pilih siapa dia? Ha. Jangan sayanglah, buanglah. Sebab ini hijab kita dengan Tuhan. Memang kita hidup suami isteri memang akan ada salah. Pihak suami ada buat salah, pihak isteri ada buat salah. Kalau ini kita simpang, kita terhijab dengan Tuhan. Itu yang paling besar sekalinya. Buanglah semuanya. Amalkan sifatmu, saling memaafkan. Tak rugi pun kita maafkan orang. Kita maafkan orang, pahala dapat satu. Lepas tu, ruang kita untuk ke Tuhan lebih terbuka lagi. Ha, dua kali ganda boleh. Eh tak boleh kita maaf dia, rugi lah kita. Anda sayang nafsu ambil ya. Sayang nafsu tak dapat Tuhan. Pilih ya. You make your own choice orang putih kata. Buat pilihan sendirilah. Tapi jangan menyesal dengan pilihan kita. Ha, tapi ramai orang akan menyesal dengan pilihan dia. Ha tu lah. Ha tu ramai yang sebut pun orang yang masuk syurga pun menangis. Masuk syurga dah menangis. Ha, sebab pilihan dia tidak sungguh apa tak beramal sungguh-sungguh lagi. Amnu dah gitu ya kadang hok ramai temeh, benda ramai temeh dalam hadis disebut tu dua orang masuk syurga. Seorang menangis, seorang tamang apa? Kebun dia molek comel. Seorang kebun dia tak comel mana. Sedangkan ibadah aku dua orang ni sama, lebih kurang sama aje. Kata apa benda hok beza mu dengan aku ni hingga tamang mu subuh. Kata tak beza mu dengan aku dalam ibadah semua. Cuma satu perkara je beza dia. Aku mengamalkan tasbih subhanallah alhamdulillah Allahu akbar 3 kali. Mu tak amalkan. Itu je. Itu membezakan kebun kita macam mana. Ha, nampak benda yang matematik je kan? Subhanallah, Alhamdulillah, Allah kebak tu. Tapi itu kesan dia. Betul lah macam kita berzikir ni. Orang kata, kau anda nak kata apa? Ini zikir yang Tuhan sebut sebaik-baik zikir itu adalah La ilaha illallah Nabi sebut. Sebut La ilaha illallah banyak. Pedulilah orang nak kata apa pun. Ha, benda ada. Sabit dalilnya ada. Ha, tu. Sebab kita mencari Allah Subhanahu Taala. Maka barang siapa yang melihat dirinya tanpa melihat Allah di sebaliknya, maka dia adalah terhijab. Malah dibimbangi jatuh ke lembah syirik apabila merasai atau melihat sifatnya berdiri dengan dirinya sendiri tanpanya Allah Subhanahu Wa Taala. Wa na'udzubillah. Ni. Aduh kita bimbang. Kalau kita nampak hak kita, ini jadi syirik sebenarnya. Kita menuhankan diri kita. Kita bertuhankan diri kita. Ini berat lagi sebenarnya. Kita orang sembuh berhala, kita marah. Tak apa sembuh berhala. Begitu begini semuanya. Tapi kita menyembah diri kita, kita rasa kita ada kuasa, kita boleh buat keputusan itu ini semua. Semuanya kita yang bijak, kita yang pandai, kita yang hebat, kita yang gagah, kita yang pandai mengatur, kita yang pandai menyusun, kita yang pandai mendidik anak-anak kita. Kita ada itu ada ini. Kita yang banyak sedekah, kita yang banyak apa, kita yang banyak pergi umrah, kita yang banyak kerat pergi haji semuanya. Dia akan datang rasa hebat diri. Nah, di sinilah sebenarnya dibimbang kita jatuh ke lembah syirik. Wa na'udzubillah. Kata syirik yang khafi, syirik yang tersembunyi. Bukan syirik yang kecil, syirik yang tersembunyi. Kena faham tu. Kita takut. Sebab tu sebenarnya setiap saat dan ketika ni, semua yang ada ni mereka sentiasa berzikir. Semua hak ada ni sentiasa berzikir. Ni mic ni pun berzikir ni. Semua hidup sebenarnya ni. Dia sebut je mati. Dia mati banding dengan manusia. Kita ada nyawa nafas dengan manusia, tak bernafas. Tapi dia tetap hidup. Dengan caranya masing-masing sembahyang pada Allah Ta'ala. Quran Tuhan sebut tu. Sekurang-kurangnya kata balik pada atom. Atom memang sentiasa bergetar. Dia akan bergetar. Atom tidak ada atom yang diam. Tidak ada atom yang kekal. Gitu. Dia akan bergetar. Nah getaran inilah sebenarnya. Getaran menyebut-nyebut nama Allah. Allah, 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 Allah. Dia berzikir. Allah, 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 Allah. Lepas tu kalau kita betul main zikir seumur ni La ilaha illallah Allah 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 sebati, kita boleh dengar yang berzikir. Kita akan boleh dengar bunyi kipas zikir. Kita kipas tak pun bunyi ombok kan. Kita biasa dengar bunyi derung dia. Orang dengar betul tiung boleh akan dengar Allahu Allahu. Semua zikir benarnya. Cari lah ya. Emang kata cerita dongeng ni, Ustaz Zul cerita dongeng ngaruk. Kau anda.
Nak tahu ya kedok buat sendiri ya. Cari ya sendiri. Dongeng dak dongeng seterawat. Kalau memang dak dengar, saya baru cerita dongeng. Jangan kata lagi dongeng. Ha, ni patut sifat Imam Ghazali begitu lah. Dia dengar orang sufi cakap gini-gini. Dia tak tolak teru. Dia buat lu. Ha, dia tengok orang sufi buat kan ni. Orang sufi buat ni. Lepas tu orang sufi kabar jadi gini. Huh, jadi sungguh dia kata. Dah tipu kat mana. Ha, itu cara dia. Kita tak percaya. Sekolah lah. Jangan kata dusta tapi. Cari. Antara skim masing-masing. Ya. Mungkin kalau kita buat tak dengar lagi. Sebab tak sampai masa dia lagi. Tak sampai tahap dia. Memang semua ni berzikir. Atas kasih sayang Tuhan tadi lah. Semua garut dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semua ni atas kasih sayang Tuhan. Segala benda. Bila faham ni pun faham lah. Hatta orang marah kita pun. Orang marah kita kerana kasih sayang Tuhan. Betul tak? Yang marah benda. Yang marah kita buat betul. Kemarah kita buat salah. Biasa orang marah kita sebab apa? Sebab kita buat salah ke kita buat betul. Kalau marah. Kita buat salah kan? Tak bagus yang marah kita kan? Bagus kan? Dia tolong nasihat kita tau. Tolong tegur kita. Ke kita suka kita buat salah kalau tak tegur? Orang biar kita buat salah. Contohnya bawa kereta duduk lah orang lain. Orang sehala kan? Kita kena masuk lah orang lawan hala tu. Tak kebahaya pada diri kita kan? Orang biar je. Orang tak tegur. Belanggar lagi depan lagi. Itu contohnya. Lepas tu orang marah. Salah ni salah hala. Tukar balik. Itu sebenarnya hidup ni. Tuhan apa? Menegur kita manusia orang. Nanti bila kita pandang dari situ. Orang kata kita lepas ni. Begitu benar-benar faham menghayati benda ini betul-betul sebati jiwa kita di sebalik segala sesuatu adalah kasih sayang Tuhan. Kita dengan sendiri takkan nak marah orang. Dia akan sendiri berhenti. Sebab telah memandang segalanya adalah kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Atau kata sakit, demam, susah, senang, miskin, kaya, semuanya ujang. Semuanya kasih sayang Tuhan Melaka tu. Orang ni kaya sebab Tuhan sayang ke dia. Orang ni miskin sebab Tuhan sayang ke dia. Dia kata Tuhan sayang dia kaya lah. Tuhan miskin Tuhan tak sayang. Mana ada Tuhan sayang Melaka tu. Cuma cara sayang tak sama. Cara sayang tak sama. Hak ni Tuhan tahu dah. Hak kaya ni Tuhan tahu dah. Kalau aku beri dia miskin, dia akan tinggalkan aku. Dia akan mudah apa? Akan apa mudah mecok contohnya. Bapu Tuhan. Dia akan jadi kan marah Tuhan. Bapu Tuhan buat aku miskin gini. Ha. Dia akan banyak persoal Tuhan. Jadi rosak iman dia. Dia faham dia kaya. Tuhan jaga dia anak-anak kaya. Hak ni pula Tuhan tahu dah. Kalau beri kaya, dia akan lupa Tuhan pula. Dia jadi sibuk ngepitih banyak ni. Dia pun lupa ibadah, lupa lalai semua. Itu harta. Dok, dia miskin kan tu. Kebaikan padamu adalah kemiskinan. Oh, dia miskin. Wah, dia ketia nak kaya. Dok kaya-kaya kata. Nego-nego ni, bankrak. Nanti tipu dia orang. Dok jadi sedih. Ha, kena faham lah Tuhan nak kat mana kita. Ha. Sapa tahap kita, kita sapa tahap keimanan kita meningkat, kita boleh menerima kekayaan. Tuhan beri kita kaya masa tu. Terutamanya contoh perjalanan paru-paru orang sufi ni. Bila di akhir apa di akhir perjalanan mereka ramai dia kaya. Sebab mereka tidak ada kepentingan dah tak kekayaan tu. Kita pekat awal ni ada kepentingan. Kaya jadi nyombong jadi itu ni. Tak ada lewi mu ni kaya, mu sombong. Sekak-sekak. Sampai tahap mu dok sombong dah, kuwi mu kaya, mu dok sombong dah. Tak merosakkan kamu dengan kekayaan tu apa pergi kita kaya. Ha, tu kena pandai, faham. Ada orang bila sakitlah dia baru ingat Tuhan. Tuhan bagi sakit. Ada orang bila sakit kau mecok dengan Tuhan lu, pati tu. Yang marah Tuhan pula dia sakit. Ha, Tuhan beri dia sihat. Ha. Jangan apa soal Allah Ta'ala. Allah Ta'ala maha hebat. Lepas tu kita nak selami kasih sayang Tuhan. Selang tu Allah. Sesu kita halusi. Tengok tadi kita jangan tahu orang lain. Tengok tadi kita. Maksudnya baru bukti kena tadi kita. Satu-satu hidup kita yang lama tu. Contohlah. Kenapa kita ni baru sekarang ni baru nak belajar bab gini. Apa lah muda-muda nak belajar. Tak? No. Ha, yelah. Bagus menyesal tu. Tapi sebenarnya ada hikmah dia sendiri. Mungkin Tuhan tahu kalau baca bab muda-muda dulu, kita mungkin jadi lagu lain. Antaranya kita tak sebenar, kita tak benar-benar insah. Tapi kita dah lajuk ni cepat sikit insahnya. Tegas sikit nak insah sebab tak ada masa ni kalau tak main ni. Kalau main juga tu, tak ada kita ni. Kena tegas sikit kita. Itu mungkin saya tak tahu ni. Hikmah Allah lebih tahu. Tapi di sana memang ada hikmahnya. Wajib ada. Ha, jangan disebut berlaku sesuatu, ada hikmah dia tu. Dok, wajib ada hikmahnya. Yang kata ada. Ada macam dok sungguh je ada hikmah. Ada kok hikmahnya, ada kok. Ada kok ni macam ya, macam dok betul ada hikmahnya. Kita wajib ada hikmah. Cuma kita kena pasti ke tidak kena pasti je. Tu je tinggalnya. Allah tu maha bijaksana. Allah tu maha pengasih, maha penyayang. Percayalah. Tanam aja begitu. Kita baca bismillahirrahmanirrahim banyak-banyak tu, amalkan semasa nak kali tu supaya sebati diri kita akan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga satu masa Tuhan menzahirkan kepada kita
Tuhan Zahid dah lama ni sebenarnya kasih sayang pada kita. Cuma kita sebab dok tiung hati tak nampak. Hingga satu masa Tuhan buka hati kita, tiung molek, terzahir pada kita, ternampak pada kita akan kasih sayang Allah Taala. Rebus tengging kita satu. Rebus selepok kata kau jatuh gitu. Allah. Itulah kita nak mencarinya. Siapa saat kita betul-betul tenggelam, Allah memang Tuhan sayang kat aku. Memang sayang yang amat sangat. Sayang macam mana? Tidak ada kata-kata nak cerita sayang macam mana. Sebab tu kau buat biasa, kau buat kiasan kan. Sayang mak pada anak sebab anak dia. Dia kandung 9 bulan dalam perut dia, tak sayang apa. Lepas tu kata tu hebat dah. Macam mana sayang Nabi pada umatnya? Hebat lagi dia sayang mak. Bagaimana sayang Allah pada makhluk ciptaannya? Ya, daripada tiada diadakannya. Kalau mak tu hanya sekadar melahirkan, sayang hebat dah. Ni Allah Ta'ala ni mencipta kita daripada tiada kepada ada. Takkan sayang macam sayang mak je. Bukan dua kali ganda je. No. Mana takkan Tuhan buat kita sesuai saja. Daripada tiada menjadi ada. Mesti Tuhan sayang sangat kita. Apa kita faham Allah? Semua kasih sayang Allah SWT pada kita. Cukuplah orang ni kata nak perjalanan hidup kita selamat dah. Cukup siapa ni je. Siapa Ar-Rahman Allah Ta'ala ni, selamat dah kita perjalanan ni. Tak ngeluh dah kita. Takkan ngeluh dah. Seronok sentiasa. Sebab memandang kasih sayang Tuhan yang berbagai-bagai bentuk. Ada masa Tuhan menunjuk kasih sayangnya dengan penuh nampak kenikmatan pada kita. Ada masa Tuhan menunjuk kasih sayang dalam bentuk apa, kesukaran pada kita, kesusahan pada kita. Ada masanya begitu bentuknya. Tuhan kata bentuk yang macam gitulah. Sayang pada anak kadang-kadang kita menunaikan hajat dia. Atas sayang pada anak kadang-kadang kita tak turut hajat dia, betul tak? Kita kata kalau beri benda ni rosak pada dia. Jangan beri kan. Ada masa kita kata sayang dia kena beri benda ni. Samalah. Allah Taala pun sama. Kita pandai pada anak kita. Itu pada anak kita tu. Allah Taala pada kita. Lagi hebat pada kita lagi cara dia. Pakai rasional kata. Waktu kena cakap dengan diri kita. Mari benda-benda tu jawab. Bayanglah nikmat Tuhan yang banyak pada diri kita. Kasih sayang Tuhan yang terselah dalam jiwa kita ni. Kita ni sempurna anggota badan kita semua ni. Allah. Tak nak cakap nak kata. Ada orang di sana memang Tuhan beri dia kadang-kadang tidak sempurna anggota badan. Tu pun bersungguh dia pada Allah SWT. Ada macam tu. Baru ni tengok dalam apa, dalam WhatsApp. Dia orang apa? Orang cacat. Apa orang apa? Orang kelainan upaya. Tak apa boleh nak baca Quran tapi boleh dengar apa Quran cara dia kan. Pelak sikitlah tapi cara dia apa? Sungguhnya dia nak ngafal Quran. Dalam keadaan dia wuzu. Tu waktu Islam lah. Dalam keadaan apa jiwa yang hebat ni macam ada orang apa bukan Islam lah, Kristian tak silapnya. Tapi kita ambil cerita bagus mana ni, tangan tak ada lahir, kaki pun ada ibu jari dua jari gitu je sikit je. Apa nama Jakovic ke apa tau. Mana kalau dia reboh tu mana dia kalau tidak rakat tak bangun gitu. Tapi dia tetap boleh bangun sendiri. Tak ada benda nak tekan kan. Dia ada tangan boleh tolak bangun ni tak. Dia kata sebab apa? Sebab tu dia pegang tu. Kalau dia tak bangun dia takkan bangun sampai bila-bila. Mana dia tak butuh hasa. Ni kita sikit kot butuh hasa. Ngeluh dengan Tuhan, ngadu, kata ngepek dengan Tuhan. Apalah Tuhan buat gini kita. Yang tak sayang kita ke, apalah salah aku, apalah dosa aku, apalah Tuhan buat gini kat aku. Tuhan buat dengan penuh kasih sayang pada kita. Allah, belajarlah, carilah kasih sayang. Kadang-kadang kita senyum seorang diri je lagi. Sungguh, kita akan tersenyum kesorangan. Itu apa kata kita, orang pun kata kita gila, maka sesallah urusan kita. Memang seronok penuhnya, bila kenal Tuhan tau, Allah. Carilah saat tu, carilah sendiri. Sendiri tak kabur dah kata. Memang Allah amat-amat menyayangi kita. Apa saja waktu orang buat ni, biar nampak derita kot mana pun, memang penuh dengan kasih sayang. Amat menyayangi. Nama itulah hidup kita. Ya, kita kata-kata, yelah. Macam tersebut sebelum ni kan, kita pergi Maiden Mall ke mana ke, dapat parking. Kita tak nampak, sayang Tuhan kita. Kalau Tuhan tak sayang, Tuhan tak boleh parking tu, pusing lama mana cari parking tu. Tengok jangan nak cari kau parking saja. Tapi Tuhan sayang masuk je. Ada kereta keluar malam-malam ada. Kita tak nampak kasih sayang Tuhan situ. Sebab tak tiung hati kita. Sebab hati kita ni masih tadi kata masih terhijab sebab dia masih kotor. Dia tak tiung dengan kasih sayang. Saya dia tiung kasih sayang tengok Allah alhamdulillah terima kasih Tuhan bagi aku parking. So Tuhan tak bagi parking. Pas sudah ada balik mula dia.
pusing-pusing setengahnya, tak jumpa balik lah. Ada bazir masa orang kata macam gitu. Sekecil-kecil benda Tuhan amat menyayangi kita. Carilah benda ni. Ni semua ni berzikir ni. Boleh dengar nanti. Sebab tu kau tutup telinga ni. Bunyi berong tu. Tu darah mengalir dalam badan. Hidup bunyi berong pun nanya. Kalau kau tiung balik boleh dengar. Akan ada bunyi yang dengar sebenarnya. Carilah diri. Saat itu jelas. Dia akan menyebut-nyebut nama Allah Ta'ala. Sama ada tak tahu dah. Mana-mana nama Tuhan dia akan sebut. Dia akan dengar. Boleh dengar bunyi. Sekarang ni bunyi berong je lah. Bunyi berong je sebab dia hidup lagi. Kalau dia hidup malam, boleh dengar. Sebiji-sebiji boleh dengar. Tak sama. Itu kasih sayang Tuhan pada kita. Allah. Allah Allah, situ dulu kita hari ni. Nanti persoalan. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Maknanya dia kita ni sering lupa. Lupa kita ni milik Tuhan, lupa kasih sayang Tuhan. Betul lah orang apa para ahli sufi mengajar kita berzikirlah hati tu Allah 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 Allah. So sebut mulut semua Allah 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 la ilaha illallah la ilallah. Supaya bila jadi benda-benda, bila dia sebati dia akan keluar hak ni dulu. Macam dia kalau kita apa ada berlaku kemalangan contoh mudahnya. Apa yang keluar pada mulut kita dulu? Kalau hati ni hidup dengan Tuhan, dia akan sebut Allah dulu. Dia akan sebut benda lain. Orang cokek ke mana pun, dia akan latuh dah. Kalau orang Hasan yang melatuh, kalau betul dia hidup dengan Tuhan, dia akan bunyi Tuhan. Dia akan tukar lalu sifat dia. Nak kebohok dalam seluruh sebati, dia akan keluar. Jadi sekarang ni, dia masih terbabah sebab dia tak sebati dalam. Tu je mudah nak ingatnya. Kenapa kita masih lalai, masih lalai? Sebab dia tak sebati lagi. Ingatan kita pada Tuhan tu masih belum sebati. Maka kita kena banyak lagi berzikir sungguh-sungguh. La ilaha illallah, Allah, 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 Allah. Sungguh-sungguh lagi. Biar dia sebati. Bila dia sebati, dia automatik. Saya sebut kan. Dari segi psikologi pun sama ni. Minda bawah sedar ni. Mesti disebatikan. Dengan zikir Allah Allah. Supaya dia ingat Tuhan terus. Ya, macam selama ni pun kita telah disebatikan dengan ingat pada hantu. Itu jadi benda-benda hantu. Hantu semua. Sebab apa? Dia sebati. Jalan malang, kain apa? Kain gebor. Jiran sebelah, tiup dia angin. Dia cuma kain gebor putih je cuma malang kan. Terjalan balik tengah malam, angin kuat sikit, boom, terlepas, terbang. Tak ingat benda lain dah masa tu. Dia akan ingat atu dulu kali. Dia ingatkan kebor. Dia akan bagi luar, atu sebab apa? Dia sebati dah. Apa? Zikir hantu tu sudah sebati dalam jiwa. Dia sebati, apa pun sikit atu, sikit atu. Kali apa sikit Tuhan, dia sebati. Apa pun sikit Allah, 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 Allah. Orang katakan tu, dia tak akan marah kan? Dia akan nampak Tuhan. Sebab telah dilatih. Ini latihan kan? Semua ni adalah latihan. Bukan boleh gitu-gitu je ni. Dia berlatih. Cuma kata, kodah masing-masing lah. Ada orang cepat, ada orang lambat. Ada orang cepat ni tadi lah. Mungkin kerana kebersihan jiwa dia. Mungkin kerana ada benda lain yang dia buat. Mencepatkan lagi. Bukan sekadar dia berzikir. Mungkin khidmat dia pada mak ayah dia. Sahabat dia dan sebagainya. Mungkin macam hak saya cerita. Apa? Ada seorang wali Allah tu khidmatnya pada kucing je. Dia berzikir 40 tahun. Tak pergi ke mana pun. Tapi dengan dia... Tengah dia berzikir dia tolong anak kucing yang hampir dimakan oleh ular. Dia lepoh tasbih ke apa tak ingat dah. Doa pada mak kucing dia. Terakak tajak dia. Tadah kita molek dah berzikir. Tapi sebab kita buat apa buruk sangka pada orang. Itu menghijak kita. Ada kita kata pada jiran kita contohnya. Contohlah ni. Sebab kita kata pada jiran tu kita terhijak. Kita zikir kau main lagi. Banyak dah zikir. Buat apa tak geruk. Cari dia mana salah kita. Buruk perasaan kadang buruk sangka kita dengan Tuhan. Kita zikir-zikir banyak dah. Apa Tuhan nak bagi kita? Kita buruk sangka dengan Tuhan. Itu lagi berat ke? Jangan tanyalah urusan Tuhan. Urusan kita berlatih. Mereka tak dapat tu. Kita letak tadi kita. Tak cukup lagi ni. Berlatih lagi zikir. La ilaha illallah. Allah, 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 Allah. Sampai Tuhan buka. Tuhan buka kot. Tak kata apa. Orang kata selok ke diri lah kita. Macam tadi lah. Bila kita apa? Kita sentiasa dalam keadaan susah, sentiasa ada sahabat kita tolong kita.
lama-lama guna kita berasa pada sahabat kita. Betul-betul kata, itu kata tak kata terperuk sungguh ni. Tidak ada orang nak tolong dah, tapi dia mari menolong kita. Kita rasa mana masa-masa tu? Kan rasa terharu kan. Tak sedar-sedar tu biar air mata mengalir. Ha, sekurang-kurangnya kalau kita dengan Tuhan rasa terharu kasih sayang Tuhan kita, tu biar air mata. Ingat Tuhan sayang kita, biar air mata tiba-tiba je. Allah, begini Tuhan sayangnya ke aku. Tu baik. Berarti kita sedar. Tuhan kata kita baru sedar. Tuhan amat menyayangi kita. Sekarang ni kita tahu baru ni, tak sedar lagi. Baru tahu. Ni cari masa kita sedar. Ia sebati dengan jiwa kita. Bila siapa tahap gitu, tak ada masalah lah. Tuhan datang ujian ke mana pun, dia senyum je. Dia akan senyum. Dia akan rasa gembira, seronok dengan Allah Ta'ala atas segala apa yang berlaku di sekelilingnya. Ha, ni sebenarnya perjalanannya. Baru kata jiwa yang tenang. Baru seronok hidup ini. Sebab tu kita kata tadi kan, saya sebut dalam contoh kan, bukan masalah yang jadi masalah. Sebab dunia ni memang tempat masalah. Yang jadi masalahnya jiwa kita tak cukup, apa, jiwa kita yang tidak kental. Kan ada orang yang digenin relax je, kita jadi gini apa jadi masalah. Sebab jiwa kita tidak terpaut dengan ketahidan pada Tuhan. Nombor satunya, perahu kita tu tak cukup besar. Lautan memang akan bergelombang laut, tapi kalau perahu kita cukup besar, dia lautan dalam tak ada masalah. Sebab perahu kita ni perahu apa? Perahu ketah, budak-budak main. Itu orang buat sikit pun goyang lalu dah. Itu lah sebenarnya. Ada orang buat budak goyang, dah dia perahu besar. Besar kata. Mari tsunami baru dia goyang kot. Waktu mari hujan besar baru dia goyang. Tapi dia besarkan lagi buk dia, mari tsunami pun dia relax je. Lepas tu ada orang tak lari pun dia tsunami dia Aceh. Ada orang pula, dia beloh pula laut tsunami tu. Itu sebab dia lebih besar daripada tsunami lagi. Keyakinan daripada Tuhan. Dia tolong defend orang. Macam orang cerita kan ada di Kedah gitu. Orang tengok di ujung patah tu ada orang tua duduk atas bukit. Masa tsunami mari je. Mungkin kerja dia beloh kot tsunami tu. Dia menghalang. Dia nak tolong orang kan. Maksudnya dia tak penting lah diri dia. Macam mana pun. Dia yakin kalau tidak, bukan masa dia mati, dia akan mati. Tapi dia berikhtiar membantu orang lain. Dia tahu nak mari kan hari sekat. Mungkin tu banyak. Apa, tak kesan banyak kan di Malaysia kita kan. Segi logik kesan banyak benarnya. Di segi logik, saintifik, pakai geografi semua. Banyak kesan dia sepatutnya. Tapi mungkin sebab usaha orang tadi ya. Terpelihara banyak. Kita tak tahu. Kasih sayang Allah Ta'ala tu terserlah dalam bentuk berbagai. Dalam bentuk binatang boleh. Dalam bentuk kejadian sekeliling kita boleh. Carilah, Allah amat mengasihi kita. Biar jumpa saat tu. Sungguh, baru kita akan rasa amat beruntung, amat bertuah memiliki Allah, memiliki Tuhan yang bernama Allah SWT. Amat bertuah ada pencipta yang sebegini hebat kasih sayangnya pada kita. Maka antara jalan ni amalkan banyak-banyak. Bismillahirrahmanirrahim. 99 kali sehari. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah je faham maknanya kan. Dengan nama Allah yang kasih banyak. Tanah kasih sayang Tuhan. Allah sayang aku. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ajar. Biarlah manusia sebati. Dan dia sebati. Dapat je hak ni kata. Allah. Bahagia lah. Bahagia selalu dah kata. Bahagia dah hidup kita memandang semua kasih sayang Allah SWT kita. Tak ada ngeluh lah. Tidak ada keluh kesah lah. Baru benar-benar balik pada hamba Tuhan yang sebenar. Dan itu hakikat sebenarnya yang kita kena capai. Allah ni amat mengasihi kita. Kena capai hak ni. Allah amat mengasihi kita. Itu hubungan kita dengan Tuhan. Setiap saat Tuhan sentiasa membimbing kita. Tuhan sentiasa pimpin kita. Tuhan sentiasa beri petunjuk hidayahnya pada kita. Nak dihalusi benda tu. Biar jiwa kita sedar balik. Biar kita merasai kasih sayang Tuhan. Hingga setiap benda tu adalah kasih sayang Allah Ta'ala kepada kita. Ataupun apa dalam keadaan yang tidak apa, tidak menyeronokkan jiwa kita. Nak dimarahi orang. Anak kita lawan cakap kita. Contohnya. Kita suami kita marah kita kalau kita isteri. Isteri kita marah kita kalau kita suami. Jangan pandang kasih sayang Tuhan situ. Bukan dia buat-buat benda yang sebati. Kalau buat-buat yang marah kot sepasang. Yang marah dulu. Tapi dia tahan. Oh Tuhan sayang kot. Dia beri. Kalau hak sebati, dia tak payah beri dah. Memang dia lalu je lah. Dia baratnya orang marah tu lalu belakang je. Lalu je kot dia.
idak saku. Kalau kita tak sebati, teranding kau sekejap, tapi kita tahan. Itu kata kita ni kena belajar apa? Sebelum kita bersabar, dia kena belajar menahan marah. Menahan marah. Nak marah tapi kita tahan. Masa itulah akan rasa amat perik sekali. Kita boleh marah tapi kita nak tahan. Tambuh, kita nak sabar, jadi kita tahan, faham. Masa tahan itulah sakit. Masa tahan itulah dia masam. Tapi bila betul-betul kita sampai tahap sabar, dia akan jadi manis. Sebab ibarat buah mempelam ataupun buah pauh, jika dipetik ketika tidak masuk, maka masamlah ia. Tapi bila dipetik pada masa dia masuk, maka manislah ia. Itulah sabar. Terdapat dia masa dia masuk, seronoknya amat sangat. Happy gitu. Itu sebenarnya perjalanan kita. Moga Allah membantu kita dalam perjalanan ini untuk mencari redaunya juga. Untuk kita kembali jadi diri kita hak asal. Kembali kepada fitrah diri kita, fitrah bertuhan dengan Allah Ta'ala sebagaimana bertuhannya Nabi Ibrahim AS. Kembali memiliki kasih sayang sebagaimana kasih sayang Nabi kita Muhammad SAW, sehingga mendahului orang lain lebih pada diri sendiri. Maka kembalikan kita pada apa? Kegembiraan, kehebatan, ketamadunan, kejayaan, kecemerlangan Nabi Allah Sulaiman AS. Barulah kita jadi hamba Tuhan yang sebenar-benarnya. Pula kita boleh kembali menjadi melaksanakan tanggungjawab khalifah Allah di muka bumi ini. Wallahu alam, itu dulu untuk perbincangan kitab kita. Kita nak sambung dengan sedikit zikrullah, ingat pada Allah, latihan. Sekali lagi lah sebagaimana yang biasa sebut, bagi siapa yang ada urusan, tak apa, boleh bereda. Tidak ada urusan, kalau mahu bersama, bersamalah. Tidak ada paksaan. Allahu akbar. Okay. Tarik nafas, tarik nafas daripada nufus 3 kali, tarik nafas ke kepala, hembus. Tenangkan diri kita. Hembus nafas dengan selawat dalam hati. Hidupkan hati kita dengan zikir Allah, 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 ingat pada Allah. Allah, 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 Allah. Dan hari ini kita tambah ingatan tu dengan penuh kasih sayang. Kita sebut nama Allah dengan penuh kasih sayang. Sebab Allah amat menyayangi kita. Ingat yang tu. Allah, 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 Allah. Kalau boleh lagi baiknya kita sambil kita menyebut-nyebut nama Allah, Allah, Allah nanti, kita ingat akan kasih sayang Tuhan kepada kita. Kita ingat akan nikmat-nikmat Tuhan beri kepada kita. Allahu ya Allah. 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 Sama-sama kita istighfar di atas segala kesilapan kita dengan Tuhan, terutamanya kesyirikan kita. Yang hari ini kita belajar betapa kita tidak merasai akan kasih sayang Tuhan pada kita. Ini juga satu kesalahan sebenarnya, sedangkan Allah amat menyayangi kita. Astaghfirullahaladzim. Al-Nadhi la ilaha illa هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه
Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Istighfar itu sebab tak rasa Tuhan sayang pada kita. Sedangkan segala sesuatu Tuhan buat pada kita adalah kerana sayangnya Allah Ta'ala pada kita. Istighfar kita kerana banyak kali kita mengeluh pada Tuhan di atas takdirnya pada kita. Alangkah buruknya adab kita dengan Tuhan. Alangkah jahatnya hati kita berburuk sangka dengan Allah yang amat mencintai bahkan mengasihi kita. Maka antara tanda Tuhan sangat mencintai dan menyayangi kita adalah Allah Ta'ala mengutuskan kepada kita benda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuhan utus sebagai pedoman pada kita. Tapi ramai kita kadang-kadang rasa ibaratnya nak ikut Nabi ni menyusahkan kita. Sedangkan Tuhan suruh kita ikut Nabi untuk menyenangkan kita kembali pada Allah SWT. Kita ingat zaman-zaman lama, masa-masa kita muda, kadang kita rasa nah, ibadah ni macam menyusahkan kita. Sedangkan Allah mewajibkan kita beribadah sembahyang lima waktu, saya semalam contohnya, sebab Tuhan sangat sayang pada kita, supaya kita tidak lupa pada Tuhan. Allah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Ingat kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini tanda kasih sayang Tuhan yang maha besar, yang paling tinggi buat diri kita. Dan dengannya baginda menunjukkan kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana biasa, siapa yang pernah pergi ke Madinah, letakkan diri anda dalam masjid Nabi, letakkan diri anda di hadapan makam Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hubungkan rohani kita dengan rohani Nabi. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Selawat kita kepada Nabi, selawat Ibrahimnya, selawat dalam tahiyat akhir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا pilihlah makna-makna mana nak pasang bersifat 20 tu, dan cuba kita sebut la ilaha illallah dengan penuh kecintaan, penuh kesayangan, penuh kerinduan pada Allah Ta'ala. La ilaha illallah la ilaha illallah la La ilaha illallah la ilaha illallah la
ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Allah. Hidupkan hati dengan Allah. Allah, 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 Allah. Palu sedalam-dalam, sekuat-kuatnya dalam hati kita, dan cuba panggil Allah Ta'ala dalam hati kita dengan penuh kecintaan, kerinduan, kasih sayang. Allah. Dan cuba kita rasa betapa Allah amat menyayangi kita. Allah. Sayangnya Tuhan pada kita masih kita bernyawa. Ada sahabat kita telah pun pergi. Sayangnya Tuhan pada kita, kita masih boleh belajar. Ada orang Tuhan tak bagi pun peluang untuk belajar. Sayangnya kita, sayangnya Tuhan pada kita, kita masih ada pasangan hidup. Ada orang telah kembali pasangan hidupnya. Sayangnya Allah Ta'ala pada kita, kita masih ada anak-anak yang menyayangi kita, menjaga kita. Ada orang sudah tidak ada semua itu. Ada orang telah diletakkan, ditinggal oleh anak dengan rumah-rumah orang tua. Allah, 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 Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat hakiki alaihi anha ya wa alaina mutaala namas insyaallah.
Ilahi anta maqsudi wa ridawaka matlubi. Ilahi anta maqsudi wa ridawaka matlubi. Ilahi anta maqsudi wa ridawaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'am. Amantu billahi wa maqala Allah. Amantu bin Rasul. Ila radhi Nabi Tuhan Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Summa ila arwahi awliya Allah. Wa khususan ala ahli sallam. Wa khususan ala sallam. Ummahatina wa abainah. المسلمين المسلمون من أهياء من أعماله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. اللهم حسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من سرنا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم لا تسألني علينا بذنوبنا من لا يكفك ولا يرحمنا. اللهم إنك عفو كريم تحب عفو فاعف عنا. اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا. واختم بالصالحات أعمالنا وتوفنا مسلمين عليك نعم الصالحين. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا مكلف القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وذرياتنا ولقربنا ولجيراننا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال Ya Hayyum Ya Qayyum Ya Hanan Ya Manan Ya Badi'us Samawati Wal Ard. Ya Allah Ya Rahman, ampunilah dosa-dosa kami Ya Allah, yang kami sedari atau yang kami tidak sedari Ya Allah, yang kami sengajakan atau tidak kami sengajakan Ya Allah, dosa kami yang zahir maupun dosa kami yang batin Ya Allah. Ya Allah Ya Rahman, ampunilah dosa kesyirikan kami Ya Allah, sama ada syirik yang jali maupun syirik yang khafi Ya Allah. Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim, ampunilah kesombongan kami Ya Allah, ampunilah kejahatan hati kami Ya Allah, ampunilah kelalaian kami daripada mengatimu Ya Allah, sedangkan Engkau tidak pernah lupa kepada kami Ya Allah. Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim, ampunilah kami Ya Allah yang banyak bersangka buruk padamu Ya Allah, ampunilah kami yang banyak merintih padamu Ya Allah, dan kami yang banyak keluh kesah dengan takdirmu pada kami Ya Allah. Ampunilah kami yang tidak memandang akan segala yang ada ini nikmat dan kasih sayang daripada-Mu jua Ya Allah. Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim, bukalah hijab-hijab hati kami, Ya Allah. Bukalah hijab-hijab hati kami, Ya Allah. Agar kami kembali makrifah kepada-Mu, Ya Allah. Agar kami kembali mengenali-Mu, Ya Allah. Sebagaimana kami telah mengenali-Mu dalam arwah dahulu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Bukalah hati kami, Ya Allah. Lembutkanlah hati kami, Ya Allah. Agar kami kembali mengasihi-Mu, Ya Allah. Agar kami kembali merindui-Mu, Ya Allah. Agar kami kembali mengasihi baginda Nabi kami, Ya Allah. Agar kami kembali merindui baginda Nabi kami, Ya Allah. Ya Allah Ya Rahman, pimpinlah kami Ya Allah, bantulah kami Ya Allah. Di atas pancaroba dunia ini Ya Allah, kami hamba-hamba-Mu yang lemah Ya Allah, bantulah kami Ya Allah, kasihanilah kami Ya Allah, pimpinlah kami Ya Allah, jangan biarkan kami sendirian Ya Allah, jangan melekakan kami dengan dunia ini Ya Allah. Ya Allah Ya Rahman, hidupkanlah hati kami Ya Allah, hidupkanlah hati kami dengan mengingati-Mu Ya Allah, hidupkanlah hati kami Ya Allah, hidupkanlah hati kami Ya Allah. Ya Allah Ya Rahman, bimbinglah pasangan hidup kami Ya Allah, bimbinglah anak-anak kami Ya Allah, bimbinglah ibu bapa kami Ya Allah, bimbinglah kaum keluarga kami Ya Allah, untuk sama-sama kembali kepada-Mu Ya Allah, menjadi hamba-Mu yang sebenarnya Ya Allah. Istajibi doa-Na Ya Allah, istajibi doa-Na Ya Allah, istajibi doa-Na. Bi barakah wa karamah syarih kadis, bi barakah wa karamah syarih Muhammad al-Baghdadi, bi barakah wa karamah syarih Muhammad ibn Suwan, bi barakah wa karamah syarih Hidayatullah, bibarakah karma syarih Abdullah Sultan, bibarakah masyarakat Abdul Malik, bibarakah mahbaulina bisyafa'ah Nabi Muhammad biiznillah wa ridha Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir, ikdi hawa ijana ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin wa billahi taufiq wa hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Astaghfirullah azim, astaghfirullah, wala hawla wala quwwata illa billah.